Hai, selamat pagi semua cikgu-cikgu. Apa kabar? Sudah makan pagi tak? Okey, selamat pagi semua. Nampaknya semua sudah sedia di sini. Jadi hari ini kita akan ada webinar Future Skills for All di sekolah, at sekolah dalam bahasa Melayu. Okey, jadi sesi ini yang sesi pengenalan lah. Okey, selamat pagi semua. Jadi sudah makan pagi tak? Sudah makan pagi, bagilah emoji sikit di ruangan chat. Bagi saya tahu macam mana perasaan anda sekarang ni. Jadi hari ini sesi ini adalah selama 3 jam, tapi saya akan buat sedikit rehatlah sikit. Okey, rehat sikit dari pengajaran ke pengajaran. Jadi jangan risau, dia tidak akan sangat letih nantilah. Okey, jika boleh dengar saya dengan jelas, bolehkah anda beritahu saya di ruangan chat juga? Hai semua. Okey. Selamat pagi Cikgu Wendy, selamat pagi Cikgu Husni. Jadi bagi webinar ini minggu depan sudah buat sekali dah yang ini, yang projek perintis ini kita akan termasuklah negeri Pulau Pinang, negeri Perlis, negeri Johor dan negeri Sabah. Jadi minggu lepas kita sudah buat bagi satu webinar secara live, sama konten, sama kandungan bersama negeri Perlis dan negeri Johor dan sambutan pun sangat baiklah. Okey, jadi hari ini kita akan buat sekali lagi kandungan yang sama bagi negeri Pulau Pinang dan negeri Sabah juga. Okey, jadi bagi mungkin cikgu yang terlepas webinar minggu lepas dan nak join hari ini pun boleh. Okey, pun boleh. Yang kehadiran SPLKPM pun kira ya. Okey, suara jelas. Bagus. Okey, jom kita mula. Okey, sebelum kita mula, jadi setiap orang cikgu di sini pun boleh tinggalkan komen di ruangan chat dan jadi ya ini cara berkomunikasi bagi webinar ini. Sekiranya anda mempunyai soalan, beritahulah saya di ruangan chat di sini. Saya akan menerangkan satu persatu ya. Okey, lepas tu webinar ini akan dirakam. Jadi maksudnya kami sangat cadangkan anda masuk ke webinar ini secara live supaya boleh tanya soalan kan. Jadi bagi mungkin rakan-rakan cikgu yang belum lagi dapat masuk ke webinar ini, jangan risau juga, kita akan buka webinar ini untuk daftar kehadiran sepanjang bulan September ini. Okey, sepanjang bulan September ini. Asalkan habiskan tugasan iaitu 10 pengajaran Future Skills for All yang nanti saya akan terangkan. Okey. Jadi kita juga cadangkan supaya anda menggunakan laptop atau komputer supaya mendapatkan pengalaman yang terbaik kerana nanti kita akan buat banyak hands-on activity. Jadi saya tak akan cakap banyaklah, saya akan buat activity-activity dengan cikgu-cikgu untuk memastikan cikgu memang dapat pengetahuan dan message yang kita nak ajar hari ini. Test-test, tolong baca komen saya. Okey, Cikgu Zul. Cikgu Zul sudah dapatlah, boleh boleh tinggalkan komen dah. Okey, jadi begitulah kami berkomunikasi pagi ini. Okey. Okey, next. Jadi yang ini jadual bagi webinar ini. Jadi jadual ini hari ini ialah 8 September pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Okey. Lepas tu sesi yang kedua pula ialah minggu depan. Minggu depan masa yang sama tapi mulai 10 pagi, jadi tak awal sangat, 10 pagi hingga 12 tengah hari. Yang tu dua-dua sesi ni, sesi 1 dan sesi 2 ni ialah wajib lah, okay? Wajib bagi semua cikgu. Lepas tu bagi sesi 1 kita akan buat pengajaran 1, 2, 3. Sesi 2 akan buat 7, 8 dan 9. Macam mana bagi pengajaran 4, 5 dan 6 pula? 4, 5 dan 6 nanti cikgu sudah fasih yang apa ni Future Skills for All, cikgu buatlah sendiri dalam masa sendiri. Okey. Bagi masa pejabat pula, minggu ini nanti petang kita pun akan buat satu masa pejabat pukul 3 hingga pukul 4. Okey. Jadi yang ni Google Meet. Kita buat di Google Meet. Maksudnya cikgu boleh tanya soalan. Unmute yourself, tanya soalan terus. Okey, boleh share screen lagi, boleh
boleh involve dengan secara sangat aktif lah nanti, okay? Jadi pukul 2, pukul 3, okay? Pukul 3 nanti kita akan buat masa pejabat setiap Selasa dan Khamis. Jadi 8, 10, 22, 24, 29, okay? Jadi ada apa-apa soalan nanti bolehlah tanya kita di masa pejabat juga. Okay, Muhammad, Cikgu Muhammad Rizal, nampak komen Cikgu. Okay, nampak komen Cikgu. Sudah dapat kan? Bagus sangat. Morning Cikgu Don. Okay, jadi bagi link SPL KPM ni, kita tak ada bagi link, tapi nanti cikgu-cikgu di akhir webinar ini isi maklum, borang maklum balas. Lepas tu kita akan tanda kehadiran dan uruskan dengan JPN lah bagi SPL KPM anda. Ya. Okay, saya telah pun kongsikan satu pautan ke Telegram kita. Jadi kita akan buat satu support group bagi semua cikgu-cikgu project perintis inilah. Okay, jadi boleh masuk ke Telegram kita ya. Saya tambahkan sekali lagi link ke pautan ke Telegram kita. Okay, sudah dapat tak? Boleh masuklah Telegram kita ya. Jadi dekat Telegram ni kita akan supportlah cikgu-cikgu ada apa-apa soalan sepanjang bulan September. Bukan sahaja bulan September, bulan yang seterusnya, tahun yang seterusnya kita pun akan terus support cikgu supaya cikgu boleh gunakanlah sumber Future Skills for All yang tersedia bagi anda. Okay. Okay, sudah dapat kan? Okay, sudah dapat. Saya pun akan teruskan. Okay, saya teruskan ya. Okay, jadi yang ini satu pesanan yang sangat-sangat penting di sini ialah anda harus guna email yang sama bagi semua urusan Future Skills for All. Okay, kerana kita track dengan email anda. Okay, kita track dengan email anda. Jadi anda mesti guna email yang sama. Email yang sama bagi quiz, email yang sama bagi masuk classroom. Semua ni gunakanlah email yang sama, cadangkan gunakan email MOE-DL ya. Okay. Ya, sarapan online. Jadi hari ini kita tidak bagi makanan secara fizikal lah, tapi kita akan bagi masa rehat, bolehlah pergi minum, pergi toilet break, bolehlah pergi. Okay? Kita ada satu cikgu dari Sabah. Terima kasih kerana dapat menghadir webinar hari ini kerana kita pun jelaslah bagi Sabah sesetengah sekolah kan ada internet punya isu. Jadi sangat sangat bersyukurlah anda dapat menghadiri webinar pagi ini. Okey. Okey, jom kita sambung. Okay, jadi yang ini satu contoh set microbe yang akan dihadiahkan lah bagi project perintis ini. Salah satu perks yang kami akan bagi cikgu-cikgu ialah lepas cikgu siapkan tugasan, cikgu akan dapat microbe set bagi sekolah anda. Okay, bagi sekolah anda. Maksudnya yang detail-detail tu nanti saya akan terangkan, tapi saya berikan teaser sikit lah, okay, berikan teaser sikit, anda dapat peluang untuk memenangi 10 set microbit bagi sekolah anda. Set microbit macam mana? Set microbit yang sebegini, okay. Okay, jadi sini silap sikit, yang tarikh tu kena harus 8 lah, okay, 8 September 2020. Okay, jadi hari ini bersama saya, nama saya Yi Ting dari Arus Academy. Jadi project perintis ini adalah di bawah usaha DG, MDEC, UNICEF dan dapat sokongan daripada KPM. Okay, jadi Arus Academy adalah implementation partner dan kami akan bagi sokongan yang secukupnya bagi cikgu-cikgu supaya anda boleh menggunakan sumber Future Skills for All. Okay. Jadi bagi sedikit latar belakang saya pula, saya Yi Ting Kaur, nama saya Yi Ting Kaur dari Arus Academy bagi Future Skills for All yang siri microbit tu saya yang tulis bersamalah, okay, bagi bonus-bonus yang tersedia. Lepas tu saya pun aktif dalam banker-banker STEM, Science, Technology, Engineering dan Mathematics. Jadi ini sikit lah, sikit latar belakang saya, okay.
Ya, sabar pun ada, Cikgu Zaidi. Ya. Jadi kami pun faham banyak banyak cikgu yang mungkin dapat maklumat ni sangat lambat kan. Jadi kita pun buka bagi sepanjang bulan September ni. Cikgu boleh ikutlah pada masa sendiri habiskan tugasan dalam bulan September ini. Okey. Jadi marilah kita mula. Jadi hari ini ada empat agenda. Okey, ada empat agenda. Agenda yang pertama ialah apa itu Future Skills for All? Mungkin cikgu sudah terdengar lah. Oh, ada Future Skills for All tu. Apa tu? Tapi tak berapa faham lah apa tu Future Skills for All. Jadi saya akan terangkan apa tu Future Skills for All. Apakah maklumat dia dan objektif di sebalik projek ini? Okey. Lepas tu yang kedua pula, laman Future Skills for All yang baharu. Jadi anda memang sekumpulan cikgu yang sangat special kerana anda dalam projek perintis ini yang kita akan gunakan laman baharu ini. Jadi pada masa MCO kita pun sudah launchkan Future Skills for All. Yang tu kita sudah tambah baikkan dan sudah buatlah ada baharu, yang laman yang baharu ini. Nanti saya akan terangkan feature satu per satu bagi anda. Okey. Lepas tu kita akan siap sedia untuk mula untuk mengenali aplikasi yang terlibat. Okey, seperti nanti saya akan terangkan lah. Yang keempat pula, kita akan buat pengajaran satu dan dua. Satu, dua dan tiga. Okey, seterusnya. Jadi apa itu Future Skills for All? Future Skills for All ini ialah satu projek yang bagi siri Microbit, yang ini kita selaras dengan DSKP KSSR Semakan 2017. Yang ini sudah dikemas kini lah, supaya melibatkan pengaturcaraan mikro pengawal dalam DSKP KSSR ini. Okey, lepas tu ialah tajuk dia ialah mikro pengawal. Lepas tu kita cadangkan untuk menggunakan Microbit kerana Microbit ni dia memang sangat senang nak belajar, dan lepas tu dia boleh dilanjutkan untuk membuat projek-projek lanjutan juga. Yang projek-projek yang sangat hebat, projek-projek yang sangat advance, boleh lagi lanjut ke untuk belajar JavaScript, dia punya kemungkinan dia sangat-sangat besar. Jadi kita memang cadangkan dan memang endorse untuk gunakan Microbit. Okey? Okey. Jadi, jom kita sambungkan. Jadi yang ni contoh set Microbit yang kita guna dalam pengajaran Microbit Siri Future Skills for All. Yang ni kita bekerjasama dengan Citron Technology. Citron Technology ialah satu pembekal manufacturer lokal buatan Malaysia. Okay, Citron ialah satu pembekal manufacturer lokal. And then yang ni kita akan ada buat satu discount lah sekiranya anda beli yang set Microbit Quick Start Kit ini, ada 10% discount dengan menggunakan kod discount kita iaitu FS4A. Okey? Okey, yang set Microbit ini sudah cukuplah untuk murid-murid, sudah cukup untuk cikgu-cikgu untuk siapkan dan melengkapi mengikuti pengajaran 1 hingga pengajaran 10 bagi siri Microbit Future Skills for All. Jadi sumber Future Skills 4 ini ada yang pertama nota pengaturcaraan. Jadi setiap pengajaran dilengkapi dengan nota tambahan untuk konsep yang diperkenalkan. Okey. Lepas tu kita ada video tutorial juga. Video tutorial ya, supaya murid-murid boleh tonton video, cuba sendiri di make code di pengaturcaraan itu dan siapkanlah projek yang ringkas bagi Microbit. Projek Microbit yang ringkas. Yang ketiga pula, Google Classroom untuk belajar. Jadi Google Classroom di sini, jika cikgu yang sudah tahu apa tu Future Skills for All sebelum ini, mungkin anda sudah tahulah kena dapatkan quiz di Google Classroom. Tapi kita sudah tambah baikkan sistem kita supaya cikgu-cikgu dan murid-murid boleh terus jawab quiz di laman. Okey, di laman sahaja anda boleh jawab quiz terus. Di Google Classroom ini, kita pun masih ada
masih ada Google Classroom ini supaya ini bagi tujuan komunikasi antara cikgu dan murid sahajalah. Jadi sekiranya murid-murid ada soalan, bolehlah tanya di Google Classroom ini. Jadi cikgu boleh jawab soalan murid-murid di sini juga. Okey, di Google Classroom ini nanti saya akan tunjukkan macam mana Google Classroom ini akan dia punya nampak lah, dia punya look and feel macam mana. Okey, cikgu akan masuk ke Google Classroom nanti. Okey, lepas tu kita ada 10 pelan pengajaran. Yang seperti yang saya ceritakan tadi, ada 10 pengajaran di sini. Jadi kita pun sudah membekalkan 10 pelan pengajaran bagi cikgu-cikgu supaya anda boleh juga mengajar microbit, pengajaran microbit di dalam classroom juga. Okey? Okey, salam semua bagi semua cikgu yang baru masuk. Selamat datang. Okey, jadi marilah saya memperkenalkan laman Future Skills yang baharu ini. Ternanti-nantilah. Okey. Okey, di sini. Okey, di sini. Okey, di sini. Future Skills for All punya laman. Sekarang saya akan tampalkan pautan ke Future Skills for All bagi semua dulu. Okey, bagi semua dulu. Jadi anda pun boleh terokai sendiri. Okey. Jadi pautan ke Future Skills for All ialah futureskills.moe-dl.edu.my. Okey, sudah dapat tak? Cikgu boleh buka, lepas tu saya pun akan terangkan satu feature ke satu feature. Okey, mari saya sambungkan. Okey, jadi di sini laman Future Skills for All yang baharu ini, boleh nampaklah di sini yang ini laman utama. Selamat datang ke laman Future Skills for All. Lepas tu di sini ada satu launch event punya video, yang ini kita sudah launch projek ini pada Februari 2020. Jadi disabarlah, okey, disabar masa tu. Jadi yang bagi Future Skills, sumber Future Skills for All ini, kita ada 4 siri. Siri Microbit, siri HTML, siri Python dan siri SQL. Yang HTML, Python dan SQL ni bagi sekolah menengah, bagi siri Microbit ni pula bagi sekolah rendah. Okey? Jadi apa yang kita akan fokus hari ini ialah siri Microbit lah. Jadi feature-feature yang utama yang tadi saya pun telah telah terangkan, yang ini pengajaran dan pembelajaran yang sangat fleksibel supaya murid-murid boleh sambungkan pelajaran di dalam rumah juga. Sekiranya mereka boleh layari, ada internet di rumah, bolehlah sambung pengajaran di rumah. Lepas tu murid-murid pun boleh tonton balik video, baca balik nota kerana semua sumber sedia ada di laman ini. Okey, lepas tu yang ini belajar berdasarkan projek dan aktiviti interaktif. Semua pengajaran di sini dia sangat kita menyonorokkan kandungan di sini supaya kita ada tema haiwan bagi setiap pengajaran. Jadi mungkin kadang-kadang kandungan pengaturcaraan agak dry sikit kan. Jadi kita nak menyonorokkan pembelajaran murid lah. Jadi kita pun tambah banyak elemen yang sangat menarik di sini. Okey, supaya aktiviti yang interaktif, murid-murid boleh buat hands-on aktiviti melalui pengajaran di sini juga. Okey, yang last di sini ialah pengajaran atas talian yang selari dengan DSKP subjek berkenaan. Bagi siri microbit adalah selari dengan DSKP RBT tahun 5 minggu yang akan dikemas kini tak akan diguna mulai tahun depan lah. Okey, tahun depan kita pun akan ada microcontroller, micro pengawal dalam DSKP tahun 5 bagi subjek RBT lah. Okey, jadi jom kita mula. Di tepi ini cikgu pun boleh tengok, sekiranya anda klik di sini
ada pengajaran siri future skills. Di bawah dia ada semua pengajaran di sini. Sekiranya saya klik pengajaran microbit, dia pun akan bawa kita ke pengajaran di sini. Okey? Lepas tu, apa yang saya nak terangkan di sini ialah okey, saya pergi ke pengajaran satu dulu. Okey, pengajaran satu. Okey, pengajaran satu di sini sudah siap pengajaran kan? Murid boleh terus jawab kuis pengajaran dalam web, dalam laman. Okey, jadi yang ini satu feature yang baru juga yang kita masukkan di sini. Murid jawab quiz di sini, jadi cikgu-cikgu tak perlu risau lah sekiranya kena jana sijil kah, bagi sijil kah atau apa, kita akan uruskan. Kami akan uruskan, okey. Kami akan uruskan yang sijil-sijil murid juga. Lepas tu di sini, murid dan cikgu-cikgu pun boleh semak progress anda. Semakkan keputusan Future Skills for All. Yang ini feature yang baru juga ya. Feature yang baru ini di sini hanya isikan email anda di sini. Anda dapat tengoklah macam mana progress anda. Sudah siapkan 10 pengajaran di sini. Sudah dapat tak sijil. Semua ni pun direkod dalam sini juga. Okay. Seperti contoh yang cikgu Ui ini dari SJKC Lead Turk, okay, dari Johor. Dia sudah siap 3 pengajaran tapi belum lagi bagi pengajaran yang seterusnya. Jadi cikgu ini pun sudah dapat 10/10 lah markah dia. Okay, tapi CJ belum. Okay, lepas tu yang ini feature yang seterusnya ialah hasil kerja murid. Jadi nanti murid-murid punya hasil kerja yang sangat kreatif, sangat menarik, kita akan paparkan di sini juga, kongsikan di sini juga. Jadi kami meriahkan laman inilah dengan projek-projek cikgu-cikgu dan projek-projek murid. Okey? Lagi. Yang ini sumber guru. Sumber guru ni, yang ini sumber-sumber yang tersedia bagi para guru lah. Okey, jadi cikgu boleh terokai page ini nanti supaya dapatkan pelan pengajaran dan maklumat-maklumat yang selanjutnya. Okey. Jadi kita sambungkan lagi ya. Okey, setakat ini semua cikgu okey tak? Sekiranya okey, sekiranya okey, bagi sikit emoji di ruangan chat dan saya akan sambung ya. Jadi saya amat bersyukurlah dapat memperkenalkan laman yang baru ini kepada para cikgu di sini, kerana anda akan guna sistem 2.0 ini bersama saya nanti. Okey, anda merupakan sekumpulan cikgu yang pertamalah untuk menggunakan sistem 2.0 ini. Jadi cikgu test sekiranya ada bug ke, ada error ke, beritahulah saya. Okey? Okey, seterusnya jom kita siap sedia untuk bermula. Okey? Jadi yang pertama, ada 3 laman penting untuk mula. Okey, ada 3 laman penting untuk mula. Yang pertama ialah Google Classroom. Yang Google Classroom yang pertama ialah anda masuklah dengan account MOE anda. Code class ialah HF2EUXA. Okey. Saya akan kongsikan pautan di ruangan chat juga. Pergi ke classroom.google.com. Pergi ke classroom.google.com. Lepas tu, kod kelas dia ialah HF2EUXA. Yang Google Classroom ini ialah Google Classroom yang anda akan dapat bagi kelas salinan bagi murid-murid nanti. Jadi kita akan membekalkan kelas salinan bagi cikgu-cikgu juga. Jadi cikgu-cikgu boleh nanti daftar saja, Seth. Okay, thank you semua respon cikgu.
Jadi saya sukalah yang interaksi secara dua two-way communication di sini. Okay, teruskanlah komunikasi macam ini supaya saya boleh memastikan anda memang dapat message saya di sini. Okay, jadi cikgu boleh masuk ke classroom.google.com. Lepas tu dia punya class code ialah HF2EUXA. Okay, HF2EUXA. Okay, di sini saya akan tunjukkan contoh yang kelas tu. Okay, jadi kelas tu macam ni. Yang ini dia punya kelas code HF2EUXA. Dan di sini saya guna classroom yang sama bagi semua sekolah SK lah. Okay, jadi di sini kita akan beri Google Classroom ini bagi cikgu-cikgu juga. Kita akan salinkan Google Classroom ini bagi cikgu-cikgu dan ajar anda macam mana nak guna Google Classroom ini di webinar sesi kedua. Okay, webinar sesi yang kedua. Jadi di sini anda boleh nampak ada baca ini dulu, satu pengenalan. Lepas tu kita pun ada laman pembelajaran. Jadi kita sudah buat link pautan ke setiap pengajaran di sini. Jadi sekiranya murid ada soalan macam mana nak cari pautan ke, pergilah Google Classroom. Semak di Google Classroom, anda akan dapat semua informasi tentang Future Skills for All. Jadi senangkan kerja cikgu nanti. Okay? Okay, cikgu masuk dulu. Cikgu masuk dulu ke dalam Google Classroom ini. Okay, yang pertama ialah Google Classroom ini ya. Yang kedua pula sudah masuk ke Google Classroom. Jadi saya boleh semak di sini sudah ada 165 orang. Okay, sudah ada 165 orang di sini. Sudah masuk ke Google Classroom, kita sambung pula. Buka Future Skills for All punya laman. Laman Future Skills for All. Ya, kena buka Future Skills for All punya laman ya, kerana nanti quiz anda akan buat di laman Future Skills. Jika tak buka laman Future Skills, nanti tak dapat quiz pula. Okay? Ya, masuk sekarang. Masuk sekarang ya. Masuk sekarang, pergi ke yang laman yang pertama ialah Google Classroom. Tak boleh masuk yang mana ya, Google Classroom atau laman Future Skills for All. Okay. Jadi kita masuk dulu ya, masuk dulu. Sini kita pun sudah ada 183 orang murid dah. Sudah dapat dah, sudah masuk. Okay, yang ini class code saya ulang lagi ya. Class code di sini HF2EUXA. HF2EUXA. Cikgu Syariman kata hello semua. Ini sudah dapat masuk. Cikgu Siti pun salam bagi semua. Ya, Google Classroom, pergi ke google.classroom. classroom.google.com. Okay, saya tambahkan pautan ke classroom sekali lagi ya. Okay, classroom.google.com. Class code dia HF2EUXA. Okay, sudah dapat tak? Saya Google Classroom tak ada ID. Cikgu log masuk ke account MOE-DL anda. Ya, kena guna MOE-DL punya account ya. Okay, saya boleh tunjuk. Okay, saya boleh tunjuk macam mana nak masuk. Okay, di sini saya boleh buka incognito punya window. Incognito punya window ini maksudnya dia tak akan kelirulah dengan akaun-akaun yang sudah di log masuk sebelum ini. Jadi saya pergi ke class
room.google.com. Okay. Lepas tu saya perlu log in lah. Saya perlu log in. Okay. Jadi cikgu boleh masuk email anda. Sebagai contoh, saya pun akan masuk satu email yang saya ada di sini lah. Okay. Next. Saya log masuk saya punya email ya. Okay, sudah log masuk. Di sini dia ada satu simbol tambah. Di sini ada satu simbol tambah. Okay, simbol tambah di sini. Saya pun tekan join class. Tekan join class. Jadi class code dia, tadi class code tu HF2EUXA. Saya pun masuklah. HF2EUXA. Okay. Lepas tu join. Okay. Saya pun sudah dapat masuk ke classroom di sini. Okay. Cikgu-cikgu sudah dapatkah? Okay. Sekiranya anda sudah dapat masuk ke kelas, bolehlah bagi sikit emoji di dalam chat. Okay, jadi yang ini sudah siap. Okay, lepas tu yang kedua pula, laman penting yang kedua, Future Skills for All punya laman. Okay, Future Skills for All punya laman, dia punya pautan ialah futures, dia punya address ialah futureskills.moe-dl.edu.my. Saya kongsikan pautan ini sekali lagi di ruangan chat ya. Okay. Okay. Yang sudah siap sedia laman, dua laman ini. Lagi yang ketiga ialah makecode. makecode.microbit.org. Yang ini adalah di mana kita akan buat hands-on activity nantilah. Okay. Di makecode.microbit.org ini nanti kita akan bina atur cara, buat projek-projek yang menarik. Semualah akan berlaku di makecode.microbit.org. Jadi saya buka sajalah makecode.microbit.org. Jadi makecode.microbit.org, saya pun boleh nampak laman ini macam ni. Okay? Saya pun boleh nampak laman sebegini. Okay. Jadi sekiranya anda sudah siap tiga-tiga laman ini, bolehlah bagi tahu saya dengan kongsikan emoji di ruangan chat. Okay? Okay. Saya check, saya mark sekali lagi. Berapa orang sudah masuk ke classroom saya? Oh, banyaknya. Okay, pagi ini kita sudah tambahlah 100 lebih. Okay, kita sudah tambah 100 lebih orang murid di classroom ini dah. Okay, nampaknya semua sudah bersedia lah, sudah masuk ke classroom, sudah buka Future Skills for All punya laman. Lepas tu pun sudah buka Microbit Makecode punya laman. Yeay, terima kasih kerana kongsikan situasi anda. Bagikanlah sedikit emoji supaya saya tahu saya boleh teruskan webinar hari ini juga. Ulang web Microbit boleh? Okey, web Microbit saya akan kongsikan pautan ya. Kongsikan pautan di ruangan chat. Supaya anda senang dapatkan link tersebut. Okay. Dia punya pautan ialah makecode.microbit.org. Apa yang saya buat, saya typekanlah makecode.microbit.org. Dia pun akan bawa saya ke laman ini. Yang nampaknya macam ni lah. Ada new project di sini.
Okey, saya pun sudah kongsi pautan yang kelaman yang ketiga di ruangan chat. makecode.microbit.org. Okey, saya boleh kongsi satu kali lagi ya. Saya nak pastikan semua cikgu sudah siap sedia baru saya mula. Jadi tak ada masalah nantilah. Okey. Jadi nampaknya kebanyakan cikgu sudah bersedia. Okey, jadi bagi cikgu Saswan yang baru masuk kan, kita nak buka tiga laman di sini ya. Kita nak buka tiga laman di sini. Boleh scroll balik lah. Boleh scroll balik yang chat di sini. Masuk ke Google Classroom, ada laman Future Skills dan Make Code di sini. Okey, tiga laman ini. Siap sediakan tiga laman ini. Kita pun boleh bermula. Okey. Okey, saya buatkan sekali yang last lah. Lepas tu, saya pun akan mula ya. Okey, class code dia. Okey, sekiranya anda sudah tertinggalkan, anda boleh pauskan video ini dulu. Pauskan video ini dulu dan tonton balik apa yang berlaku sebelum ini ya. Saya pun tak mahu cikgu-cikgu yang lain tertunggu lama lah. Okey, jadi saya ulangkan sekali lagi. Langkah pertama untuk bermula ialah buka tiga laman ini. Yang pertama Google Classroom. Classroom pergi ke classroom.google.com. Class code ialah HF2EUXA. Okey, yang ini siap sudah siap. Pergilah buka laman Future Skills for All. Laman Future Skills for All memang kena buka ya. Memang kena buka kerana nanti akan dapat quiz di sana juga. Lepas tu buka makecode.microbit.org supaya anda boleh buat projek-projek yang menarik di laman makecode nanti. Okey, jadi cikgu Jali kata di sini, lain kali baru masuk Google Classroom boleh tak? Nanti saya akan mintalah cikgu hantar tugasan di Google Classroom. Jadi jika anda tidak masuk ke Google Classroom, saya tidak boleh semak kerja anda. Mungkin anda pun tidak pasti sekiranya anda punya kerja betul atau tidaklah. Okey, jadi sayang sekali lah. Masuk saja ke Google Classroom sekarang juga ya. Okey. Jom kita mula. Okey, dan buka tiga laman. Terima kasih Cikgu Siti. Okey. Marilah kita sambungkan pengajaran hari ini. Kita nak sambung, kita bermula dengan pengajaran kosong dulu. Okey, pengajaran kosong dulu. Saya bagi sikit masa bagi anda buka tiga laman ini dengan memulakan pengajaran hari ini dengan pengajaran kosong. Okey. Okey. Jadi di sini, yang ni saya pergi ke laman Future Skills for All. Laman Future Skills for All, saya pergi ke di tepi di sini. Dia ada tiga dash di sini kan, saya boleh tekan pengajaran siri Future Skills, pengajaran Microbit. Saya tekanlah pengajaran Microbit. Dia akan bawa saya ke siri Microbit. Okey, siri Microbit boleh nampak di sini. Dia akan mula dengan pengajaran kosong untuk memastikan semua orang yang datang ke sini tahu macam mana nak menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Okey, makecode tak perlu masuk apa-apa kod pun. Okey, makecode terus pergi ke makecode.microbit.org pun sudah siap. Okey, jom kita sambung ya pengajaran kosong siri Microbit. Jadi sebelum kita bermula, kita kenalah belajar cara untuk mengikut pengajaran Microbit. Langkah yang pertama, anda pun sudah siap. Pastikan anda mempunyai dua tertingkap. Bagi webinar ini, kita ada tiga tertingkap. Jadi dua tertingkap ini ialah satu laman Future Skills. Quiz akan dapat nanti akan jawab di laman Future Skills. Jadi mestilah buka laman Future Skills. Okey, yang kedua, aplikasi MakeCode. MakeCode.microbit.org tak perlu kod yang istimewa. Terus pergi ke MakeCode.microbit.org, anda pun akan nampak pelantar sebegini. Okey?
Okey, seterusnya langkah pertama sudah siap. Seterusnya langkah yang kedua. Langkah yang kedua ialah macam mana web ini berfungsi. Terdapat 10 pengajaran microbit semuanya. Macam mana nak ikut dari atas ke bawah. Scroll dari atas ke bawah dan habiskan semua nota dan video di sini. Jadi di sini dia ada dua warna. Dua warna di sini, yang warna kuning kemerahan di sini ialah ruangan membaca atau memikir. Bagi ruang berwarna kuning pula ialah ruangan menyiapkan tugasan. Jadi kena buat buat tugasan di make code atau buat tugasan di quiz, tugasan quiz. Okey, laman Future Skills tidak perlu register. Okey, laman Future Skills tidak perlu register. Okey, langkah yang kedua pun sudah siap. Saya sekarang sudah tahulah ada dua warna. Seterusnya pula langkah yang ketiga, tonton, pause, cuba dan ulang lagi. Bagi pengajaran, setiap pengajaran ada langkah-langkah yang mengikut untuk menonton video lah, okey. Jadi bagi menonton video, bagi sekiranya anda ada set microbit, hari ini kita tidak akan fokus set microbit, kita akan fokus setingkap simulasi di make code. Jadi kita boleh buat dalam talian, tak perlu set fizikal tu, kita pun boleh mengatur cara dalam talian. Okey. Okey. Jadi lepas tu kita tekan play, kita tonton, pause. Pausekan video, tonton habis dia punya langkah mengatur cara. Pausekan video dulu dan cuba di make code nanti. Okey. Lepas tu yang ni sekiranya ada set fizikal nak boleh uji program anda, dan yang seterusnya baca nota rujukan untuk mendalami pemahaman anda. Okey, seterusnya langkah yang keempat pula. Langkah yang keempat, sekarang ialah tibalah masa untuk mencabar diri anda dan bukti kemahiran anda untuk dengan menyiapkan semua cabaran lanjutan. Sekiranya anda boleh buat semua cabaran lanjutan, anda pun memang sudah lulus, sudah pass dah, sudah mahir di asas pengaturcaraan microbit. Dan satu lagi, anda boleh tinggalkan pertanyaan di ruang perbincangan. Okey, ruang perbincangan di laman Future Skills juga. Jadi ada apa-apa soalan boleh tinggalkan di sini. Yang ini terbuka bagi semua. Jadi semua orang pun boleh jawab di sini. Okey. Okey, saya akan perlahan ke sikit ya. Okey, seterusnya, langkah yang kelima pula, langkah yang terakhir dah, langkah yang terakhir di sini adalah untuk jawab kuis pengajaran. Okey, jadi macam mana habiskan satu pengajaran, baca, tonton, cuba di make code dan jawab kuis. Sudah pun siap. Okey. Okey, jadi yang ini satu penerangan macam mana nak mengikut pengajaran microbit di sinilah. Okey, saya akan perlahankan sikit lagi ya. Sekiranya saya terlalu cepat, terima kasih kerana anda beritahu saya di ruangan chat juga. Saya akan perlahankan sikit di sini. Okey, jadi bolehkah kita mulakan pengajaran satu? Sekiranya okey, bagikanlah sedikit emoji di ruangan chat. Okey, sekiranya sudah siap sedia, sudah okey dah, bersedia. Tiga laman sudah buka, pengajaran kosong pun sudah faham. Okey, kita nak baca nota, kita nak tonton video dan kita nak jawab quiz bagi setiap pengajaran. Semua sudah ini okey, bagilah sedikit emoji di ruangan chat supaya saya boleh teruskan pengajaran hari ini. Okey, sekiranya okey, saya pun akan teruskan pengajaran satu. Okey, pengajaran satu. Okey, terima kasih terima kasih respon anda di ruangan chat. Jadi sudah okey kan? Boleh ya? Okey. Okey, tapi slow ya. Boleh. Sudah dapat message anda. Okey, saya akan perlahankan sendiri. Okey, terima kasih. Okey, jom kita mula pengajaran satu. Saya klik mula pengajaran satu. Di sini sudah boleh nampak tema haiwan di sini. Jadi cikgu pun boleh buka ringkasan pengajaran dan standard DSKP ni
pun sudah disediakan di sini apakah pengajaran ini akan mengajar di sini. Dan ringkasan dalam rumusan di sini pun akan boleh dibaca lah. Okey, bagi murid-murid, bagi cikgu-cikgu pun boleh baca di sini. Ringkasan pengajaran. Okey, boleh tutup balik. Okey, jom kita mula. Sudah nampak tema haiwan kan? Jadi sekarang dia kata fikir pula, bagaimanakah buaya tahu untuk mencari makan apabila berasa lapar? Bagaimana ni? Kita sebagai manusia pun akan rasa pun akan pergi cari makan apabila kita rasa lapar kan? Apabila kita rasa lapar, perut kita akan mungkin dia akan bagi signal bagi otak kita. Bagi otak kita, otak kita akan proseskan signal ini dan beritahulah kita sudah lapar, kena pergi cari makan atau perlu pergi masak makanan. Okey, jadi buaya tahu untuk mencari makan mengapa? Kerana dia ada otak. Jadi seperti manusia, buaya pun ada otak. Jadi otak ini dia dapat input. Input tu dia rasa lapar di sini. Dia rasa lapar menerima input ini dan menghasilkan output yang sesuai. Output tu apa? Output tu pergi cari makan. Jadi apa itu input dan output? Input ini ialah maklumat yang diterima dari persekitaran. Seperti manusia, kita akan terengah, kita akan lihat, kita akan sentuh, kita akan rasa, kita akan hidup. Semua ini input yang kita dapat dari persekitaran. Jadi apa itu output pula? Output ialah aksi atau proses yang dicetuskan sebagai reaksi daripada input tadi. Ya, input tadi saya sudah rasa lapar kan? Jadi otak proseskan message ini. Saya sudah lapar, proseskan message ini dan hasilkan satu output. Output pergilah cari makan ataupun pergilah masak kari ayam. Okey? Okey. Okey, jadi bagi cikgu yang tertinggal kan boleh pauskan video ini, nanti tonton balik video ini ya. Ikut kesesuaian anda lah. Okey, jadi fikir lagi, apakah yang berfungsi seperti otak di sini? Apakah yang berfungsi seperti otak di sini? Jawapan dia ialah komputer. Kerana komputer dia pun ambil input dan hasilkan output. Seperti kita klik di komputer, klik pada file di komputer, lepas tu file tersebut akan dibuka. Jadi apa yang terjadi dalam komputer ialah dia dapat message file tersebut diklik. Jadi komputer dapat message ini sebagai input file tersebut diklik. Lepas tu dia pun akan proseskan message ini. Okey, yang file ini diklik dah. Saya nak buat apa? Saya nak hasilkan satu output yang sesuai. Jadi output yang sesuai di sini ialah buka file tersebut. Jadi yang ini input dan output. Komputer macam satu otak yang proseskan input ini dan hasilkan output yang sesuai. Okay? Jadi hari ini, apa itu microbit? Microbit ini dia berfungsi seperti otak, berfungsi seperti komputer juga. Seperti tadi, kita lapar, otak akan proseskan. Boleh beritahu kita nak pergilah cari makan. Seperti komputer, file diklik, proseskan dan buka file. Seperti microbit, kita boleh mengatur carakan microbit untuk menerima input yang tertentu dan menghasilkan output yang sesuai. Okey. Jadi microbit juga berfungsi seperti otak. Jadi microbit ini dia sangat kecil sahaja. Dia sangat kecil. Nanti saya akan dapatkan microbit dan tunjukkanlah. Okey, dia sangat kecil. Kecil daripada tangan kita. Okey. Seterusnya, kita boleh tonton video di sini. Okey, kita boleh tonton video di sini. Jadi ingatnya, bagi tonton video, kita ada slogan di sini. Nak tonton, lepas tu kita nak postkan video, cuba di make code dan ulangkan proses ini. Okey, jom kita tonton video ini. Sebelum saya buka video ini, cikgu pun boleh tambah.
Okey. Cikgu pun boleh tambah sari kata di sini. Okey, sari kata di sini. Saya tekan CC di sini, dia pun akan tunjuklah. Nah, bahasa Mandarin, English, Malay atau Tamil di sini. Okey. Saya pun boleh tekan Malay. Dan nanti dia akan tunjuk sari kata dalam bahasa Melayu di bawah ya. Okey. Jom kita tonton video ini. Banyak cikgu yang kata lapar ni. Mungkin nanti rasa masa rehat boleh pergi makan sikit lah. Okey, makan sikit. Okey. Kita sambungkan ya. Hello world, nama saya Alina dan untuk siri video kali ini saya akan tunjukkan cara untuk membina semua video yang jika anda pernah dengar tentang microbit, microbit adalah jenis micro pengawal. Tapi apa micro pengawal? Micro pengawal boleh dibayangkan seperti komputer yang lebih kecil. Walaupun micro pengawal tidak mampu menjalankan beberapa aplikasi seperti laptop, tetapi micro pengawal mampu terpengawal dan mengesan isyarat elektrik melalui pin yang ada. Maksudnya microbit mampu menggunakan elektron untuk menyalakan lampu LED, menggerakkan motor dan mengesan jika anda telah menggunakan data. Jika anda dapat cara untuk memprogram dan membina menggunakan microbit, anda boleh mencipta bubuk agar jenis projek anda sangat cukup kan? Dalam siri ini, kita akan membina gajah dan boleh menggerakkan belalainya, serigala yang berkelip-kelip, baby shark dan banyak lagi. Bagi siri microbit ini, kita akan mengatur microbit dengan menggunakan pengacaraan berdasarkan blok. Buka aplikasi ini untuk Oh, jadi sini ada satu soalan yang pertama. Jadi bagi semua soalan yang akan diperkenalkan hari ini, kita akan buat two-way communication jugalah. Jadi saya akan baca soalan di sini, anda kongsikanlah jawapan anda di ruangan chat. Saya akan ambil jawapan anda dan jawab bersama. Okey, jadi soalan di sini ialah apakah aplikasi yang digunakan dalam pengaturcaraan microbit? Microbit.makecode atau makecode.microbit? Ataupun replit. Okay. Okay, jadi kongsikanlah jawapan anda di sini. Saya akan. Ya, jadi apakah jawapan anda di sini? Apakah aplikasi yang digunakan dalam pengaturcaraan microbit? Yang pertama ialah makecode.microbit.org. Yang kedua ialah microbit.makecode.org. Ataupun yang ketiga, replit. Okey, di sini banyak yang kata A. Jawapan satu, makecode.microbit. Nombor satu, atas sekali. Okey, saya dapatkan jawapan anda dan nombor satu. Submit. Syabas. Jadi tadi anda pun sudah buka laman inilah. Jadi boleh beritahu saya jawapan yang betul di sini. Okey, kita sambung ya. Tingkap simulasi ada di sebelah kiri, laci blok cara di dalam tengah, dan di kanan ada kod blok. Jom cuba program microbit dan paparkan mesej pada LED yang ada pada kotak microbit ini. Pertama, pergi ke laci blok basic, tekan antara blok on start ke zona acara. Kemudian, tekan antara blok show screen. Gabungkan dengan blok on start tadi, anda boleh letakkan apa saja mesej ini untuk dipaparkan pada papan microbit. Anda boleh mengisi mana-mana sahaja blok forever pada zona acara asalkan apa kemas. Tekan dan tarik blok show icon, gabungkan dengan blok forever tadi. Pilih blok hati, sambungkan microbit pada zon acara asalkan apa kemas. Tekan dan tarik blok show icon, gabungkan dengan blok. Okey, jadi yang ini praktis dalam video. Tugasan pertama bagi semua. Okey, tugasan pertama bagi semua. Tadi, jadi kita nak try dulu nak bina atur cara sebegini. On start, nak tunjuk hello. Lepas tu, forever kita nak tunjuk bentuk hati. Oh, sound ada echo kah? Oh, okey, saya akan check dulu ya. Tapi pada masa ini, bolehlah cikgu-cikgu buat di sini, okey.
Jadi pergi ke makecode.microbit.org, pergi ke makecode.microbit.org, tekan new project. Tekan new project. Okay, yang ni cabaran satu. Tekan create. Okay, tekan create. Jadi di sini, yang ini tertingkap simulasi. Okay, yang ini tertingkap simulasi di sini. Yang ini akan tunjuk hasil kerja kita lah di sini. Yang ini laci blok. Laci blok, kita boleh dapatkan semua blok di sini. Okay, semua blok di sini. Yang ini pula tempat kerja kita. Okay, tempat kerja kita di sini. Jadi, tadi dia punya tugasan ialah nak buat macam ni kan. OnStart Hello Forever bentuk hati. Jadi saya pergi ke make code. Saya ambil OnStart nak show string hello. Saya tekan, saya buat sekali lagi ya. Tekan basic, tekan show string hello. Saya tekan tarik keluar, masuk ke dalam blok OnStart. Okay, masuk ke dalam blok OnStart. Bagi forever pula, saya pergi basic, tekan show icon heart shape, tekan tarik keluar, masuk ke dalam blok forever. Jadi sekiranya anda tahu apa itu scratch, yang ini dia seperti scratch, dia drag and drop sahaja. Okay. Jadi di sini on start show string hello. Lepas tu sudah siap yang ini kan. Pergilah tekan di sini share button. Share button. Cabaran satu. Publish project. Publish project. Copy link di sini. Dan kongsikan kepada saya di di classwork. Okay, di classwork. Dan pengajaran satu, perbincangan pengajaran. Kongsikanlah dengan saya di sini. Okey, yang ini sudah kerja-kerja cikgu lain lah pada webinar minggu lepas. Okey, boleh kongsikan saya di sini, dengan saya di sini dan tekan ini. Okey, saya boleh ulang sekali lagi ya. Jadi sudah siap ya ini, tekan butang ini share button, okay, share button di sini, share project, saya publish project, namakan cabaran satu lah, okay, publish project. Lepas tu, copykan pautan ke project anda, copy dan pergi ke classroom. Bawa classwork, pengajaran satu, perbincangan pengajaran, masukkan di dalam sini. Sudah dapat dah Cikgu Nor Fariha. Okey, Cikgu Nor Fariha sudah pun siap. Okey, saya boleh tekan hasil kerja Cikgu Nor Fariha di sini juga. Boleh tunjuk sikit. Jadi cabaran satu daripada Cikgu Nor Fariha. Sudah pun dapat. Syabas, syabas. Okay, syllabus microbit ni akan mula tahun depan. Tahun depan, okay? Okay, bagi cikgu yang tidak dapat mengikuti webinar ini selama 3 jam, bolehlah ikut balik webinar nanti, okay? Video ini akan dirakam. Video ini akan dirakam ya. Boleh tonton balik di pautan yang sama. Okey, saya cek balik lagi siapa yang sudah siap. Banyak yang sudah siap ni. Yang ini hasil kerja Cikgu Rashidah.
Jadi kita cadangkan supaya anda menggunakan laptop atau komputer untuk pengalaman yang terbaik. Bagi sekiranya anda guna phone kan, anda pun boleh cuba di Makecode lah. Makecode boleh buka di phone juga. Cuma pergi ke pelantar, lepas tu pelantar Makecode. Makecode.microbit.org. Okay, web yang ketiga ialah makecode.microbit.org. Okay, saya share mark dulu. Jadi cikgu ni pun sudah siap, sudah dapat dah. Yang ni kan senang. Okay, cikgu Rashida pun sudah siap. Saya check lagi cikgu Iswadi. Okey, yang ni pun sudah dapat. Cikgu Iswadi pun sudah dapat. Okey, lagi cikgu Ahmad. Cikgu Ahmad pun sudah dapat. Bagus, syabas sangat. Okey, sekarang saya semak, saya punya semak lagi. Okey, cikgu Ahmad Nizam dia tanya di mana nak dapatkan simbol love untuk forever. Boleh dapat di sini. Saya tunjuk ya, Microbit kan. Jadi, tadi anda masuk, apabila anda masuk, anda akan dapat block on start dan block forever. Lepas tu pergi basic, ambil showstring, tarik keluar sahaja. Tarik keluar, masuk ke dalam. Bentuk hati pun sama. Pergi basic, tarik keluar, masuk ke dalam. Okey, tarik keluar, masuk ke dalam. Saya bagi sedikit masa lagi bagi cikgu cuba ya. Okey. Okey, sudah dapat tak? Okey, cikgu Norwanisha. Saya semak sekarang ya. Cikgu Norwanisha. Cikgu Norwanisha. Banyak submission di sini. Saya pun kena carilah satu persatu. Cikgu Dong buat di perbincangan atau laman, buat di perbincangan pengajaran satu ya, supaya saya boleh semak. Senang nak semak. Okay, saya semak yang inilah. Cikgu Siti Khadijah. Okay. Yang ni pun sudah betul. Jadi saya nak terangkan sikit lagi di sini. Jadi cikgu boleh nampakkan di tertingkat simulasi di sini, dia akan tunjuk satu kali hello dan dia akan berulang kali tunjuk paparan bentuk hati ini. Mengapa macam ni? Kerana yang ni arahan yang kita bagi di sini. On start show string hello. On start maknanya setiap kali microbit dihidupkan, saya akan tunjuk hello bagi sekali sahaja. Bagi forever show bentuk hati ini pula, yang ini forever maksudnya dia akan ulangkan atau cara dalamnya berulang kali. Berulang-ulang kali tak ada, tak henti. Okey? Jadi forever show icon heart shape di sini.
Cikgu Muhammad tak dapat kongsi di classroom, tak apa, cuba sendiri pun boleh. Nak kongsikan di ruangan chat YouTube pun boleh ya, jika Cikgu Muhammad tidak dapat buat di classroom. Okey, sudah dapat, kita pun boleh sambung video kita. Jadi boleh test jugalah video saya, dia punya audio sudah okey tak? Rasa-rasa sudah baikikan dah, okey? Forever tak ada. Pilih bentuk hati. Sambungkan microbit pada komputer dan menggunakan wire USB. Tekan dalam pada presian dan safekan kalau tak terada dan microbit yang akan sambungkan tadi. Apa kami akan lakukan pada papan microbit ini? Mengapa microbit ini ingin dilakukan sekali? Okey. Jadi sekiranya audio saya sudah okey, beritahulah saya juga ya di ruangan chat. Okey, ada cikgu yang tanya di mana nak share microbit di Google Classroom. Dalam Google Classroom, dalam classwork, di bawah classwork, di sinilah semua cikgu yang sudah kongsikan di sini dalam pengajaran satu ya. Sharekan di sini, perbincangan pengajaran satu. Okey. Okey, jom kita sambungkan. Masih bergema ke? Okey, saya akan tengok apa yang bermasalah, tapi sekarang bolehlah kita jawab soalan ini dulu ya. Mengapa mesej halo hanya dipaparkan sekali? Mengapa mesej halo hanya dipaparkan sekali? Okay. Yang pertama ialah ini adalah kerana halo dibuat dalam blok forever. Yang kedua ialah ini adalah kerana halo dibuat dalam blok on start. Jadi mengapakah mesej halo hanya dipaparkan sekali? Dalam blok forever ke atau dalam blok on start? Atau jawapan yang ketiga pula. Halo tidak buat dalam blok forever. Halo harus dibuat dalam blok on start. Yang manakah jawapan dia? Jadi bahagian yang kata yang kedua on start. Okay, on start. Jadi saya pun ambil jawapan anda dan masuk di sini. Yeay, dapat betul. Okay, kita continue ya. Mengapa bentuk hati tidak padam? Bincang. Okay, mengapakah bentuk hati tidak padam? Bentuk hati buat dalam blok on start. Blok on start akan laksanakan kod berulang kali atau bentuk hati buat dalam blok forever. Kotak ketiga mengelirukan. Ya, tadi punya soalan memang kotak ketiga nak kelirukan anda. Jadi sudah betul dah bagi soalan yang tadi. Jadi soalan ini pula, mengapakah bentuk hati tidak padam? Kerana bentuk hati dalam on start ke atau bentuk hati di dalam forever? Atau block on start? Block on start akan laksanakan kod berulang kali, betul ke? Jadi jawapan dia, apakah jawapan dia? Panggil kata tiga, nombor tiga. Block dalam block forever. Okey, saya buatkan jawapan anda di sini juga. Jom kita semak. Hushu, submit. Yeay, betul dah. Okey, nampaknya semua pun sudah dapat konsep di sini. Bincangkan dengan guru dan anak-anak. Ini adalah cabang pertama untuk melakukan seterusnya. Paparkan emoji kunyitan mata pada papan microbit anda. Okey, jadi ada satu cabaran. Cabaran ni ialah nak paparkan mata kenyitan. Okey, nak paparkan mata kenyitan. Mata kenyitan tu macam satu yang tutup, satu yang buka lah mata. Ada dua mata, satu yang buka, satu yang tutup. Okey, jadi apakah blok yang seharus diguna? Apakah blok yang harus diguna untuk membuat emoji kenyitan?
show icon punya blok ke atau show LED punya blok? Sekiranya show icon punya blok, adakah pilihan di sini ada mata kengitan? Jika tidak ada, haruskah saya guna show LED? Saya boleh tunjuk di sini. Jadi show icon ada dah. Basic show LED. Saya ambil show LED. Jadi saya boleh semak lah. Sekiranya sini ada mata kengitan tak? Mata kengitan dia macam ni kan? Dia macam ni. Jadi di sini ada tak emoji mata kengitan? Sekiranya tidak ada, mungkin saya kena guna show LED lah. Show LED ni dia boleh lukis apa-apa paparan yang anda inginkan. Okey, jadi yang manakah blok yang kita harus kita guna? Show icon ke atau show LED? Okey, saya tunggu jawapan anda dulu. Show icon atau show LED? LED saya boleh lukis. Saya nak ikut kreativiti saya nak lukis macam mana pun boleh. Okey, jadi ada yang kata show LED. Ada yang kata show LED. Ada 3 orang kata show LED. Okey, saya tunggu jap lagi bagi semua orang bagikan, kongsikan jawapan anda. Okey, banyak yang kata show LED, saya pun tekan show LED lah. Okey, show LED. Submit. Yeay, sudah betul. Dapat dah. Okey. Jadi saya terangkan satu kali lagi ya. Show LED, show icon di sini ialah pilihan yang sudah tersedia. Okey, pilihan yang sudah tersedia di sini. Jadi sekiranya kita nak paparan unik yang tidak ada di sini, kita mestilah guna show LED. Okey, kita mestilah guna show LED. Okey. Sebelum anda teruskan cabaran yang seterusnya, saya nak kongsikan sedikit shortcut di sini juga. Jadi sekiranya anda tidak mahu blok yang ini, saya boleh tarik, saya tekan, tarik dan buangkan dia. Yang ini cara yang pertama. Cara yang kedua ialah saya right click, tekan delete block. Okey, yang ini cara untuk delete-kan blok tersebut. Lepas tu, sekiranya saya nak yang ini, nak duplicatekan blok yang ini, saya pun boleh right click, duplicate. Seperti ini. Okey, seperti ini. Okey, jadi cabaran yang seterusnya ialah, cabaran 1, 2. Yang ini, paparkan emoji kenyitan mata. Okay, paparkan emoji kenyitan mata. Jadi yang ini bukan emoji kenyitan mata. Saya tidak mahu. Saya pergi basic, ambil show LED. Saya lukislah. Ikut kreativiti anda, boleh buat kenyitan mata di sini. Okay, boleh buat kenyitan mata di sini. Saya nak buat yang boleh bergerak pun boleh. Saya nak buat yang tidak boleh bergerak pun boleh. Okay. Jadi, yang ini satu contoh. Jadi seperti macam ni. Hasil kerja saya boleh sudah ditunjuk di sini. Dia macam kenyitan mata. Okey, jadi yang ini cabaran yang kedua bagi cikgu-cikgu. Seperti tadi, cuba sendiri di make code, lepas tu kongsikan pautan anda ke hasil kerja anda di classroom. Sambungkan perbincangan pengajaran. Kongsikanlah di sini. Okey, kongsikanlah di sini. Okey. Jadi saya bagi sikit masa untuk anda cuba sendiri dulu ya. Sementara itu saya akan buka make code lah. Ini satu contoh saya.
Tapi saya akan buangkan contoh ini supaya anda boleh cuba sendiri. Okey, jadi cabaran di sini ialah gunakan show LED punya blok, buat paparan emoji kenyitan mata. Okey, paparan emoji kenyitan mata. Okey, saya bagi masa sikit untuk anda cuba sendiri dulu. Macam mana nak kongsi? Okey, saya akan tunjuk di sini ya. Okey, cara mengkongsi adalah di sini. Sudah siap kan? Sudah siap. Boleh tekan butang kongsi di sini, butang kongsi. Yang ini cabaran 1, 2. Publish project. Copy. Dan pergi ke classroom, class, bahagian classwork, bahagian pengajaran satu, perbincangan, kongsikan pautan di sini. Dalam perbincangan pengajaran satu di sini. Okey, sekarang saya nak semak lagi. Cikgu Nick. Cikgu Nick dan Cikgu Hasdi. Okey, yang ni Cikgu Nik. Hasil kerja Cikgu Nik. Assalamualaikum. Okey, yang ni cabaran satu. Syabas, sudah dapat? Sekarang nak Cikgu cuba cabaran satu, dua ya? Okey, yang ni pun cabaran satu. Sudah siap? Okey, jadi bagi kenyitan mata ni, kongsikan pautan anda ya. Kongsikan pautan anda, saya nak semak Cikgu is Dihar. Hasil kerja cikgu is Dihar di sini. Cabaran yang kedua. Ha, dapat dah. Okey, dapat dah. Cikgu pun boleh ikut kreativiti anda ya. Bukan kenyitan mata. Yang berlainan pun boleh. Yang lagi comel pun boleh. Okey, lepas tu yang cikgu Fatahia. Okey, cikgu Fatahia. cantik. Cantik kot anda. Dapat dah, semua pun sudah dapat. Okey. Saya semak lagi cikgu Haifa. Cantik kot anda. Okey, dapat dah. Lagi ini. Ah, bolehlah ikut kreativiti anda seperti macam ni pun boleh. Ada sekiranya anda ingin saya semakkan kerja anda ya, anda boleh minta di ruang perbincangan, ruangan chat, okey, ruangan chat. Jadi saya boleh tengoklah kerja anda. Kerana seperti macam ni saya akan sebagai rawatlah saya akan semak hasil kerja cikgu. Okey, yang ini kerja BNL. Hasil kerja BNL. Okey, boleh. Sudah dapat dah. Okey, cikgu Muzaffar kata dia lupa Google Classroom punya kod ke? Belum masuk ke? Yang ini. Jom kita tengok dia punya hasil kerja. Yang ni macam game dah. Okay, jadi yang ini sangat satu paparan, satu animasi yang sangat kreatif juga. Jadi yang ini satu contoh juga yang anda boleh buat lah. Boleh buat animasi yang sangat menarik bagi murid, cabarkan murid untuk membuat animasi yang sangat-sangat menarik. Sebegini pun boleh. Boleh buat arrow yang sedang jalan pun boleh. Boleh buat LED yang akan tambah baris, satu baris ke satu baris pun boleh.
Okey, cikgu kata Siti Nazuha. Siti Nazuha boleh? Saya boleh semak kerja anda. Siti Nazuha Sinawati. Siti Aisyah, Siti Nazuha. Hari ini banyak orang. Okey, saya nak check. Tak nampak ni. Siti Aisyah, saya nampak banyak Siti Aisyah. Sinawati. Cikgu kongsi di mana ya? Cikgu kongsi di perbincangan ke atau di laman pembelajaran? Kongsikan di perbincangan ya supaya saya boleh, saya tak perlu tukar tempat untuk semak. Tak nampak ni. Okay. Boleh semak hasil kerja Muhammad Afiq. Boleh. Muhammad Afiq. Kat mana ni? tak dapat. Cikgu Husni. Cikgu Husni. Cikgu Husni. Okey, dapat Cikgu Husni. Boleh juga? Boleh juga? Okey, dia ni Cikgu Husni sangat pandai. Dia terus ambil show icon, jadi dia tak perlu lukis sekali, satu kali lagi lah. Okey, terus ambil show icon, lepas tu dia lukis yang bagi kengitan tu. Pun boleh. Jadi bagi pengaturcaraan, dia memang tidak ada satu jawapan yang betul sahaja. Asalkan anda boleh hasilkan hasil kerja yang anda inginkan, kod boleh berlainan. Okey? Okey, saya tengok saya boleh dapat ke Cikgu Abdul Hayi Ilman. Jika tak dapat, saya akan sambungkanlah. Nampaknya semua pun sudah dapat. Ni. Okey. Okey, di sini. Okey, Cikgu. Cikgu di sini, sekiranya anda buat dua-dua emoji ini dia sama, dia tidak akan gerak lah. Dia tidak akan gerak. Nampak tak? Dia tak gerak pun. Jadi sekiranya anda nak dia gerak, anda kena tukarlah di sini. Mungkin tutup satu mata macam ni. Dia pun akan gerak. Nampak tak? Okey? Jadi yang ini, GIS pengatur cara ni lah. Okey, jom kita sambung ya. Kita sambung lagi di laman Future Skills. Jadi video pun sudah habis. Okey, video pun sudah siap. Jadi di sini ada satu tips cabaran dalam video lah, boleh tekan. Sekarang saya pun tak akan tunjuk. Cikgu boleh terokai sendiri lah. Okey, lepas tu yang ni boleh cuba sendiri lah. Tadi kita pun sudah cuba. Okey, practice dalam video. Jadi yang ni bagi rujukan murid-murid dan cikgu-cikgu lah supaya anda tidak perlu balik ke video. Boleh terus datang ke sini, scroll bawah sahaja boleh nampak practice dalam video step by step macam mana nak buat. Okey, langkah demi langkah dan hasil kerja di sini. Okey. Lepas tu yang ni kita pun sudah terangkan tadilah, pun sudah buat soalan tadi. Yang ni on start, yang ni forever dan satu lagi yang saya nak terangkan di sini ialah bagi blok warna kelabu ini ialah blok mati. Maksudnya dia tak akan laksanakan blok ini. Okey. Seperti ini. OK,
Okay, seperti ini ya. Jadi blok ini kelabu. Warna kelabu dia tak akan laksanakan. Jadi sini dia tak tunjuk apa-apa pun. Sekiranya saya buat macam ni, masukkan. Dia sudah berwarna biru. Jadi dia pun akan tunjuk. Dia pun akan laksanakan kod saya. Jadi pastikan kod yang anda ingin laksanakan berwarna-warni lah. Okay. Sekiranya warna kelabu, blok mati, dia tak akan laksanakan. Okay, lepas pengajaran satu kita akan break kan? Kita akan break ya. Okay, sudah siap pengajaran satu? Hanya tinggal quiz sahaja. Okay, siapkan quiz. Lepas tu kita pun akan pergi break lah. Okay, jadi boleh tekan quiz tadi. Lepas tu dia pun akan masuk ke laman quiz. Jadi quiz di sini, isikan email anda ya. Isikan email anda yang sama bagi semua quiz supaya anda dapat sijil Future Skills for On nanti. Yang sangat penting, sangat-sangat penting di sini. Isikan email yang sama dan tepat. Okay, isikan email yang sama dan tepat bagi semua quiz. Okay, jadi sebagai contoh saya boleh isikan email saya lah. Okay, isikan butir-butir anda di sini. Dan ini kod microbit, kunci microbit ini ialah bagi murid sahaja, bagi cikgu tidak perlu isikannya. Bagi nama sekolah, isikan seperti butiran anda. Okay, sementara anda isikan quiz pertama, saya akan terus sambungkan semakan saya ya. Semakan saya bagi cabaran-cabaran pengajaran satu. Ada banyak cikgu yang minta semak. Okay, jadi quiz ini, siapkan quiz ini. Lepas tu anda pun boleh pergi rehat. Okay, sementara itu saya akan semak tugasan di sini. Saya akan teruskan usaha saya untuk mengemak tugasan anda. Okay. Email Gmail boleh, tapi pastikan Gmail yang sama bagi semua quiz. Okay, pastikan anda guna Gmail yang sama bagi semua quiz. Kita track dengan email ya. Email anda mesti sama dan tepat bagi semua quiz, baru anda boleh dapat sijil Future Skills for All. Jawab untuk mencapai 7 markah bagi setiap quiz supaya anda dapat sijil. Okay, dapat 7 markah, anda dapat sijil. Yang quiz, semua quiz ini boleh dijawab berulang kali. Okay, boleh dijawab berulang kali. Jadi boleh edit respon lah sekiranya anda tidak dapat 7 markah. Okay, jadi Cikgu Muhammad Hassan. Boleh, Cikgu Muhammad Hassan. Di sini. Dapat dah. Ini macam kenitan mata. Oh, yang ini mata. Wow. Kreatif sangat Cikgu Hassan. Yang ini mata kan? Yang ini mata yang buka dan tutup. Buka dan tutup. Sangat kreatif. Bagus Cikgu Hassan. Okay, lagi Cikgu Rumaiza. Okay, Cikgu Rumaiza di sini. Cikgu Rumaiza, dua-dua mata pun tutup dah. Jadi yang ini, ya tutup mata teruslah. Tutup mata, buka mata. Tutup mata, buka mata.
Okay, jadi saya bagi sikit masa bagi anda siapkan quiz. Lepas tu, lepas siapkan quiz pun boleh terus pergi rehat ya. Kita akan sambung lagi pada 10.40. Okay tak? 10.40. Pada masa yang sama, saya akan teruskan usaha saya untuk mengemak tugasan anda. Dan kita akan sambung 10.40 ya. Sementara ini, saya akan tutupkan saya dan bagi paparan ini besar dan teruskan semakan tugasan juga. Okey, cikgu sudah siap quiz. Boleh beritahu di ruangan chat juga ya. Okey, cikgu Nor Azam. Cikgu Nor Azam. Sini. Syabas kepada Cikgu Nor Azam juga yang sudah siap quiz. Sudah siap quiz, pergilah rehat sikit. Pergi toilet break, pergi nak makan sikit tapi tak boleh rehat terlalu lama lah. Bagi webinar dalam talian ni, kami rehat 5 minit, 10 minit sahajalah ya. Okey, semak. Boleh Cikgu Muhammad Nazir? Okey, jadi yang ini tugasan dari hasil kerja Cikgu Azam. Cikgu Azam. Jadi sangat kreatif juga lah. Yang ini dia tutup mata sebelah, lepas tu dia senyum. Cantik. Cantik kot anda. Ya, tugasan quiz boleh upload link yang tugasan tadi. Okey? Yang kengitan mata tadi, bolehlah upload yang pautan tadi. Okey? Okey, saya teruskan semakan. Siapa lagi? Panggil yang sudah done quiz. Quiz dapatkan 7 markah daripada 10 markah ya supaya anda dapat CJ nanti. Boleh Cikgu Izwan? Saya nak semak Cikgu Muhammad Nazir dulu. Muhammad Nazir. Muhammad Nazir. Tak nampak ni. Okay, quiz dapat di laman Future Skills for All ya. Quiz dapat di laman Future Skills for All. Di bawah pengajaran satu. Di bawah pengajaran satu, ada satu butang, jawab quiz pengajaran satu. Tekan butang tu akan dapat quiz. Okay. Yang sudah siap quiz, sudah siap cabaran, pergilah rehat sikit. Okay, pergilah rehat sikit. Kita akan sambung nanti 10.40. Ah.
Cikgu Zanza. Cikgu Zanza Bella. Zanza Bella. Okay, Cikgu Zanza Bella kata. Okay. Zanza Bella 10. Okay. 1, 2, 3. Okay, jadi yang ini tugasan dari Cikgu Zanza Bella. Sudah dapat pun dah? Okay, pun sudah dapat di sini. Okay, ada cikgu yang tanya macam mana nak ulang kuis. Macam mana nak ulang kuis, cikgu boleh tekan ada satu button, ada satu butang di bawah semak skor. Dia kata edit response. Okay, edit response. Jika tidak dapat cari pun boleh cari di email anda. Anda akan dapat satu salinan respon yang borang tadi. Lepas tu boleh edit respon dari sana juga. Ya, edit response.
Quiz boleh dijawab berulang kali. Quiz boleh dijawab berulang kali ya.
Hai semua. Dapat tak dengan saya sekarang? Okey, Cik, sekiranya anda sudah dapat dengan saya, bolehlah tinggal sedikit emoji. Okey. Jika anda boleh dapat dengan saya, bagi tahulah saya di sini ya. Maaf kerana masalah teknikal tadi. Okey, harap-harap cikgu pun sudah dapat rehat sekejap tadilah. Okey, terima kasih banyak kerana respon anda yang sangat suportif di ruangan chat ya. Okey, boleh tak kita sambung pengajaran dua di sini? Sekiranya anda sudah lunch akan habis webinar lah. Kita ada dua lagi pengajaran. Habiskan dua pengajaran ini. Lepas tu kita pun habis webinar hari ini je. Boleh ya, boleh ya. Saya teruskan ya pengajaran yang kedua. Okey, saya sudah akan pastikan video audio bagi video tadi akan cantik lah. Okey. Okey, jom saya mula. Okey, bagi pengajaran dua pula, bagi pengajaran dua, dia kata di sini, tahukah anda mata serigala bernyala dalam gelap? Mata serigala, dia tidak sama dengan manusia. Manusia tidak boleh nampak dengan jelas pada malam kan? Tapi serigala, nampaknya berlainan ni. Dia bernyala dalam gelap. Jadi, serigala bolehlah pergi cari makan pada gelap, dalam gelap juga. Jadi, manusia tidak perlu risau juga kerana manusia ada lampu. Jadi ada lampu, kita pun boleh lihat dengan jelas dalam gelap. Jadi lampu di microbit pula ialah kita panggil LED. Yang satu komponen yang sangat kecil sahaja. Namanya LED, Light Emitting Diode. Yang LED ni dia akan menukar tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Jadi sekiranya kita ada LED, kita pun boleh nampak dengan jelas lah. Okey. Okey. Jadi seterusnya jom kita tonton video ini. World. Selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan cuba untuk membina mata serigala ini. Dalam video yang lepas, kita telah mengatur cara kod untuk mengawal LED pada papan microbit itu sendiri. Untuk video ini, kita akan sambungkan microbit dengan lita dan komponen luaran. Sebelum kita mula membina serigala, sediakan semua bahan untuk projek ini. Kertas untuk muka serigala, cardboard, dua lampu LED untuk mata serigala, dua perintang 100 ohm, lima clipboard. Okey, jadi bagi webinar hari ini, kita tidak akan fokus project making. Kita akan lompat terus ke pengaturcaraan. Okey? Jadi kita lompat terus ke pengaturcaraan. Microbit untuk bantu serigala kelipkan matanya. Dalam perisian Make Code, tekan Advance pada laci blok dan tekan Pins. Blok digital write boleh menghantar maklumat off atau on pada pin yang kita pilih dengan menggunakan angka 0 atau 1. Kita nak nyalakan kedua-dua LED tadi, jadi pada pin blok digital write, pilih pin P0. Isyarat yang nak dihantar ialah on, jadi type 1. Perkara yang sama untuk LED pada pin P1. Tekan. Okey.
Jadi di sini apa yang telah ditunjuk tadi ialah mereka gunakan blok digital right. Okey, blok digital right. Dan saya nak terangkan sikitlah. Jadi digital right maknanya P1 ia akan bagi arahan untuk nyalakan P1 di sini. Okey, bagi arahan kepada P1 boleh tukar ke P0 atau P2 juga. Yang kosong di sini maknanya kosong maknanya padamkan. Satu maksudnya nyalakan. Okey? Satu maksudnya nyalakan, kosong maksudnya padamkan. Jadi soalan di sini dia kata pula, blok yang mana diberikut memberi arahan untuk menyalakan LED di pin 1? Jadi jawapan dia yang mana? Okey, tinggalkan jawapan anda di ruangan chat ya supaya saya boleh jawab mengikuti jawapan anda. Jadi blok yang mana diberikut memberi arahan untuk menyalakan LED di pin 1. Jadi pin 1 saya kena memberi arahan ke pin 1 lah. Jadi pin 1, nampaknya betul. Pin 0 macam tak betul sangat kerana yang ni beri arahan ke pin 0. Lepas tu saya nak nyalakan LED. Nyalakan LED tu seperti yang diterangkan tadi kerana satu atau kosong. Jadi ada banyak yang kata yang kedua. Digital right pin 1 ke 1. Tu 1. Yang kedua. Banyak yang kata yang kedua kan? Okey. Saya ambil yang kedua. Submit. Yes. Dapat dah. Dapat lagi jawapan ni. Jawapan betul. Continue. Tekan dan tarik blok pause. Dan tetapkan tempoh nyalaan kedua-dua LED. Kita biarkan LED menyala selama 1 second, 1 saat. Langkah yang sama diulang untuk tutupkan LED. Cuma kali ini, isyarat yang nak dihantar melalui blok digital right ialah off. Jadi, typekan kosong pada kedua-dua pin. Tetapkan tempoh LED ditutup dengan menggunakan blok pause. Kita nak pastikan mata serigala sentiasa buka dan tutup. Jadi kita pilih blok forever selama-lamanya. Okey, jadi kita pause dulu video dan yang ini nak cuba di make code. Okey, seperti tadi kita cubalah di make code. Cuba code yang ini. Kita nak nyalakan mata serigala bagi 1 saat dan tutupkan mata serigala bagi 1 saat juga. Okey, jadi penerangan ini di kod ini di sini ialah saya nyalakan pin 0, saya nyalakan pin 1 bagi 1 saat. Okey, lepas tu saya padamkan pin 0, padamkan pin 1 bagi 1 saat juga. Jadi saya ulang dan ulang dan ulang atau cara ini. Okey, jadi cabaran yang seterusnya ialah cuba praktis dalam video ini di make code. Okey, cuba praktis dalam video ini di make code. Saya akan stop sharing screen saya dan sharekan semua window saya supaya saya boleh tunjuk bagi anda. Okey. Saya sharekan. Okey, jadi di sini, cikgu boleh pergilah make code. Pergi make code, binakan kod tersebut. Jadi cabaran yang kedua di sini ialah kita nak nyalakan LED bagi 1 saat dan padamkan LED bagi 1 saat. Okey. Jadi di sini blok yang kena diambil ialah di advance. Okey, blok pin di advance. Blok pin di advance. Tekan advance, tekan pins, tekan pins dan dapatkan digital right pin P0 to 0.
ambil yang ini. Okey? Lepas tu boleh bina ikut arahan tadi. Saya nak duplicate. Saya nak nyalakan, jadi mestikan satu. Block post ambil di mana? Ambil di basic. Ikut warna dia, okey? Ikut warna dia. Basic, pergi cari post di sini, tariklah keluar. Saya nak satu saat, okey? Jadi satu saat adalah 1000 mili, micro, milliseconds. Okey, mili saat. Lepas tu nak sambungkan lagi. Okey, sambungkan lagi. Sambungkan lagi. Yang ni cabaran anda. Okey, cabaran anda. Okey, sudah dapat tak? Sekiranya sudah dapat, bolehlah kongsi di kelas Google. Saya akan semakkan tugasan anda juga ya. Okey, jadi yang ini di pengajaran 2. Okey, di pengajaran 2. Pengajaran 2 di sini. Kongsikan hasil kerja anda di pengajaran 2. Boleh dengar saya kan? Okey. Okey, jadi sekarang saya boleh semak kerja anda dah. Okey, cabaran 2 dari Cikgu Jack Warrior. Cikgu Jack Warrior. Okey, jadi yang ini yang pengajaran 1. Okey, sekarang dah cabaran yang seterusnya ialah yang ini. Cabaran yang kedua. Okey, mungkin saya namakan cabaran yang ketiga lah, senang anda. Okey, cabaran yang ketiga, nyalakan LED bagi satu saat dan padamkan LED bagi satu saat. Okey. Pause tu ikut warna dia. Jadi pause yang ni warna biru kan? Ambil daripada laci warna biru. Yang ni lah, saya bagi hint. Basic di sini, okey? Basic ada pause di sini. Okey, saya semak kerja anda ya. Okey, di sini cabaran 2. Pengajaran 2, cabaran 2. Sudah dapat? Sudah dapat Cikgu Husni. Cikgu Husni sangat bagus. Sudah dapat. Okey, Cikgu Suhaimi, Suhaidi pula. Cikgu Suhaidi di sini, 1100. Sudah pun dapat. Jadi boleh nampak di sini, dia akan padamkan, nyalakan mata. Okey? Okey, Cikgu Muzaffar. Cikgu Muzaffar. Okey, Cikgu Muzaffar di sini. Cikgu Muzaffar pun sudah dapat. Syabas. Okey, siapa lagi yang sudah siap? Hmm.
Okay, yani Cikgu Zanzabella. Okay, Cikgu Zanzabella, who sudah dapat? Cikgu Ben di sini. Okay, Cikgu Hai Ilman boleh? Okay, Cikgu Ben di sini. Cikgu Ben, yang ini sudah nyalakan tapi anda belum padamkan LED. Kena buka tutup, buka tutup. Jadi macam kelipan. Okay, macam kelipan. Nak buka tutup, buka tutup. Jadi anda boleh nampak di sini, yang ini dia akan sentiasa buka sahaja. Dia tak akan buka tutup. Jadi kena tambahkan kod lagi lah. Okey, Cikgu Ben. Okey, lepas tu Cikgu Hai Ilman. Cikgu Hai Ilman. Okey, di sini. Okey. Okey, Cikgu Hai Ilman. Cikgu Hai di sini kan? Ada masalah sikit lah. Kerana yang ni bagi arahan, bagi pin kosong, padamkan. Bagi pin satu, nyalakan. Tapi bagi ini, nombor dua tidak wujud. Okey, nombor dua tidak wujud. Hanya kosong atau satu. Hanya kosong atau satu. Okey, satu nyalakan, kosong padamkan. Satu nyalakan, kosong padamkan. Jadi sekiranya anda nak padamkan, buatlah dua-dua kosong. Nak nyalakan, buatlah dua-dua satu. Okay? Share dekat perbincangan pengajaran dua ya. Okay, Cikgu Muhammad Safiq boleh? Cikgu Muhammad Safiq di sini. Okey. Bagus. Tapi masalah sikit di sini ialah bagi satu saat tapi di sini 100 milliseconds ni, millisaat ni dia bukan satu saat. Yang ni 0.1 saat. Macam mana nak tukar kepada satu saat? Jadi kena tukar di sinilah. Okey, kena tukar masa di sini supaya dapatkan satu saat. Okey, saya semak lagi Cikgu Nazir. Okey, jadi yang ini digital right P01. Betul. Tapi di sini ada sesetengah blok, ada satu blok yang hilang pula. Kerana di sini boleh nampak tak? Dia macam sentiasa nyalakan sahaja. Dia padamkan bagi sekejap sahaja. Apakah masalah dia di sini? Ialah di sini pin kosong nyalakan. Pin satu pun nyalakan bagi satu saat. Jadi bagi pin kosong padamkan, pin satu padamkan, anda tidak beritahu masa dia. Okey? Jadi microbit dia laksanakan kod dia dalam mikro saat. Okey, dalam mikrosaat, jadi dia akan sangat cepatlah anda tidak dapat nampak hasilnya sekiranya anda tidak beritahu masa untuk memadamkan LED. Okey. Cikgu Hanisa, Cikgu Hanisa. Cikgu Hanisa sini. P01, P0 lagi satu. Kena tukarlah. Okey, kena tukar. Yang ni kita beri arahan bagi P0 sudah siap. P kosong lagi, nanti dia keliru.
kita kena tukar seperti ini. P01, P1. Okey? Jadi kita bagi arahan ke P0, kita pun bagi arahan ke P1. Okey? Kena bagi arahan ke dua-dua pin ini. Sekiranya anda P1 semua, anda hanya bagi arahan kepada satu pin sahaja. Okey? Lepas tu, yang ini pula. Yang ini satu maksudnya nyalakan. Jadi, yang ini maksudnya anda sentiasa nyalakan sahaja. Sekiranya anda nak padamkan, mestilah beritahu ke kosong. Yang ini mesti pergi ke kosong. Mesti buat ke kosong. Jadi kosong padamkan, satu nyalakan. Okey. Lagi Asnizan. Boleh cikgu Asnizan? Bagi cikgu yang sudah siap, boleh cuba kenyitkan, buat kenyitan mata dengan LED. Okey? Cikgu ini sudah dapat dah. Okey, cikgu Asnizan. Cikgu Asnizan sudah dapat. Okey, yang ini sudah betul dah. Okey, jadi bagi cikgu yang sudah dapat, boleh cabar diri untuk membuat kenyitan mata dengan LED. Okey? Maksudnya, dua-dua mata buka, lepas tu satu tutup, satu buka. Macam mana nak buat yang itu? Okey? Tengok saya. Muhammad Rizal. Boleh? Muhammad Rizal. Cikgu Hai sudah ada buat pembetulan. Cikgu Muhammad Rizal. Tak dapat cari ni. Okey. Saya tengok pembetulan Cikgu Hai dulu. Cikgu Hai sudah dapat dah. Okey. Jadi sekarang cuba nak buat kenyitan mata dengan yang ni. Okey. Cikgu Princess R. Rubini. Cikgu Rubini. Oh, di sini. Okey, Cikgu Rubini. Cikgu Rubini pun sudah dapat. Bagus. Okey, Cikgu Siti Nazuha. Siti Nazuha. Tak dapat cari ni. Okey, Dayang. Cikgu Dayang boleh? Sini. Okey. Betul dah? Betul dah Cikgu Dayang sudah dapat. Okey. Okey, yang seterusnya, sebelum saya mengimak, saya nak yang cabaran. Okey, cabaran dua-dua. Okey, cabaran dua-dua ini buat kenyitan mata. Okey, kenyitan mata. Kenyitan mata dengan LED. Kenyitan mata dengan LED. Okey? Jadi kenyitan mata dengan LED di sini, anda kena tukarlah kod di sini. Kena tukarlah kod di sini. Dua-dua ni nyala. Sini sudah nyala kan? Nak tutup satu. Okey? Macam mana nak ubah kod di sini? Okey?
Boleh, Cikgu Husni sudah siap. Ah, Cikgu Husni sudah siap kegiatan mata. Jadi, Cikgu Husni sangat cepat. Okey, nak buat kegiatan mata ya? kegiatan mata dengan LED, bukan dengan bukan dengan LED paparan di ini, tapi dengan digital write tadi. Okey, dengan digital write tadi. Jadi dengan kod yang ini nak buat kegiatan mata. Okey, Cikgu Muzaffar masuk. Okey, jadi yang ini sudah siap. Kenyitan mata. Yang ini buka mata, tutup mata. Kenyitan mata tu satu mata buka, satu mata tutup. Macam mana ni? Okey, saya semak dulu ya. Cikgu Aisyah, Cikgu Aisyah sudah siap kenyitan mata. Okey, yang ini sangat kreatif. Okey, saya akan tunjuk ya. Saya akan tunjuk juga ya. Jadi sekarang tadi kita belajar macam mana nak show LED kan? Boleh tambah show LED pun boleh. Tapi yang ini kita boleh tunjuk dengan digital write juga. Kita boleh tunjuk dengan digital write juga. Jadi bayangkan yang ini dua-dua ni mata serigala. Okey, mata serigala di sini. Dua-dua buka, dua-dua tutup sekarang. Jadi lepas tu saya nak tukar menjadi kenyitan mata. Satu kena sentiasa buka, satu lagi kena tutup. Yang ini. Seperti macam ni. Buka, satu tutup. Buka, satu tutup. Jadi macam kenyitan mata menggunakan LED luaran. Okey, yang ni LED luaran. Yang ni LED terbina dalam papan microbit. Yang ni LED luaran. Okey, Cikgu Izzuan. Cikgu Izzuan, saya cikgu Hai dulu. Okey, yang ini buka mata, tutup mata. Sudah betul? Cikgu Jin. Ini dah dia. Okey. Cikgu Jane sudah dapat. Jadi yang ini dia macam dia tutup sebelah, lepas tu dia tutup yang sebelah lagi. Tutup sebelah, tutup yang kanan, lepas tu tutup yang kiri. Tutup yang kanan, lepas tu tutup yang kiri. Yang ini macam kenyitan mata lah. Okey. Menggunakan LED luaran. LED luaran menggunakan yang ini. Okey, Cikgu Zambri. Cikgu Zambri. Asnizan. Okey, Cikgu Asnizan. Yang ini pun boleh. Yang ini pun dapat. Okey. Jadi yang ini macam kenyitan mata lah. Saya buka, lepas tu saya tutup sebelah. Okey, Cikgu Iswadi. Dapat dah. Syabas Cikgu Iswadi. Cikgu Adam,
Cikgu Adam. Wow. Ya ni dia tambah dua-dua sekali. Marilah kita tengok hasil kerjanya. Huyo cantik sangat. Cikgu Adam memang pantas. Okey, kita tengok lagi Cikgu Rubini. Dapat dah. Syabas. Cikgu Izdihar. Wow. Okey, bagi Cikgu Izdihar satu tip sikit ya. Jadi di sini nyalakan dua-dua LED, nyalakan pin kosong, pin satu, tutup pin kosong dan yang ini jadi yang ini ada tukar sikit. Jadi sekiranya kod yang sama tidak perlu ulang, tapi sekiranya yang ini kod yang berlainan, bolehlah ulang. Betul sangat. Betul dah. Jadi yang ini dia akan buka tutup yang kanan, lepas tu buka lagi tutup yang kiri pula. Bagus, bagus. Yang ini Cikgu Rubini. Cikgu Izdihar. Cikgu Izdihar. Okey. Nampaknya semua sudah dapat. Cikgu Zanzabella, Cikgu Amanda. Saya semak Cikgu Amanda. Okey, yang ini Cikgu Amanda. Cikgu Amanda, yang ini ingatkan kena buat masa bagi pin kosong dan satu untuk padamkan ya. Sekiranya tidak, nanti tidak akan nampak dia padam lah. Kerana microbit dia laksanakan kod dalam mikro saat. Okey, dalam mikro saat. Jadi kena bagi masa sikit lah supaya kita boleh nampak pin kosong dan pin satu tu dipadamkan. Okey. Lepas tu, dapat dah. Yang ni pun sudah dapat. Yang ni Cikgu Zanzabella. Okey, lagi Cikgu Wanis, Cikgu Wanisha. Cikgu Wanisha pun sudah dapat. Betul. Tepat sekali anda punya kod. Okey, saya check. Cikgu Akma. Kenapa kod anda kelabu? Warna kelabu ni kod tidak akan dilaksanakan. Macam mana nak membetulkan kod anda ni? Bolehkah sesiapa yang boleh tolong cikgu ini? Tips di sini, mestilah buat kod anda berwarna-warni. Sekiranya kod anda warna kelabu, dia tidak akan laksanakan. Mesti masuk ke block forever, block on start atau block yang lain supaya dia berwarna-warni ya. Okey, sementara itu bagi video yang kedua pun telah pun habis sebenarnya. Okey. Sementara saya semakkan kerja-kerja cikgu lain, saya akan terangkan sikit di sini. Saya akan sambungkan penerangan di sini. Lepas tu cikgu yang sudah siap cabaran kedua dan yang kedua-dua, bolehlah siapkan quiz juga. Okey? Jadi seperti pengajaran satu, praktis dalam video di sini boleh dirujuk balik di sini juga. Langkah demi langkah dan hasil blok atau cara dia adalah di sini. Okey, lepas tu cara menyambung LED luaran. Jadi tadi mungkin setengah cikgu sudah keliru lah kerana tak ada projek fizikal tu. Jadi pin kosong dan pin satu tu dia akan disambung ke LED. Okey, kaki panjang akan sambung ke pin dan kaki pendek LED akan sambung ke GND. Jadi satu pin mengawal satu LED. Okey, satu pin mengawal satu LED dan menyalakan atau memadamkan satu LED juga. Okey. Jadi sekiranya yang ini ada projek yang fizikal lah, boleh dapat buat projek-projek macam ni. Okey.
dan yang ini nota-nota rujukan bagi bagi projek fizikal lah. Okey, jadi satu ingatan di sini ialah LED luaran akan gunakan blok yang berwarna merah yang ini. Okey, yang berwarna merah untuk mengawal pin. Okey. Seterusnya, dalam pengajaran 2 juga kita akan memperkenalkan konsep carta alir. Okey, konsep carta alir. Carta alir di sini adalah carta alir akan serupa macam ni. Carta alir akan memudahkan pengaturcaraan nanti supaya kita boleh berfikir secara sistematik di sini. Okey, jadi bagi carta alir, kita ada bentuk yang spesifik, bentuk tertentu bagi arahan tertentu. Seperti contoh, simbol terminal adalah bentuk bujur. Simbol proses adalah bentuk segi empat. Dan yang ini simbol aliran. Okey, yang ini simbol aliran. Jadi simbol terminal boleh nampak di sini. Jadi seperti contoh kan, mula ialah simbol terminal. Tamat tu pun simbol terminal. Yang ini mesti ada setiap kali dan yang ini bagi proses. Seperti nyalakan LED. Dia akan buat di sini. Okey? Okey. Jadi bagi yang sudah siap cabaran 2-2, bolehlah jawab quiz. Bolehlah. Boleh pergi jawab quiz. Okey? Boleh pergi jawab quiz. Sementara itu, saya pun akan teruskan semakan tugasan hasil kerjaan cikgu-cikgu yang lain. Okey? Boleh jawab quiz di sini. Okey, sementara itu saya akan teruskan semakan saya ya. Okey. Okey, saya semak lagi Cikgu Suhaidi. Cikgu Suhaidi pun sangat hebat. Tapi tertinggal satu lagi blok. Saya tengok dulu hasil kerja dia. Jadi dia buka mata sangat lama tapi dia kenyitkan mata sangat sangat cepat sahaja. Sekiranya anda nak selarikan dia supaya yang ni tutup mata, kenyitkan mata bagi satu saat juga. Blok ini, blok pause 1000 milisaat mikrosaat ini kena masuk ke dalam sini lah. Okey, seterusnya Cikgu Fauzi. Sekarang sudah kreatif dengan kod dah. Okey, Cikgu Rosana. Sudah siap quiz boleh kongsikan di ruangan chat juga ya. Semua cikgu sudah sangat kreatif dah. Okey. Mungkin saya boleh jawab bersama-sama lah dengan anda bagi quiz di sini. Okay. Okay, saya bagi tip sikit lah bagi quiz di sini. Okay, boleh kongsikan pautan ke kod anda di bawah. Lepas tu, jawabkanlah quiz di sini. Jadi mungkin saya akan terangkan satu soalan di sini lah. Okay, mungkin saya terangkan soalan yang panjang ini. Okay, soalan yang lain sangat pendek sahaja.
Okey, yang ini dia kata, Siti ingin mengelipkan mata serigalanya, tapi mata serigalanya hanya terus bernyala. Berdasarkan atur cara yang telah Siti bina di bawah, mana satukah susunan atur cara yang betul? Ha. Jadi, dia ada kesalahan di sini jugalah. Dia nak nyalakan bagi satu saat, dia nak tutup bagi satu saat juga. Tadi ada banyak cikgu yang buat kesilapan yang sama juga. Ha, jadi mungkin anda boleh membetulkan Siti di sini. Jadi, microbit, ingatkan microbit dia akan laksanakan kod dia di microsecond. Okay? Jadi, sekiranya kita nak tunjukkan pin P1 dan P0 dipadamkan supaya kita boleh nampak dengan jelas, mesti beri masa. Berapa lama anda inginkan pin 1 dan 0 tu dipadamkan. Okey? Ini tips yang saya beri ya. Okey. Ya, nampaknya masa tertinggal sikitlah pada webinar hari ini. Okey, jadi saya nak feedback cikgu-cikgu hari inilah sekiranya kita tidak sambung ke pengajaran tiga, tetapi kita buat rumusan pengajaran 1 dan 2. Lepas tu cikgu habiskan pengajaran 3, 4, 5, 6 dalam masa sendiri. Cikgu rasa okey tak? Dan ada apa soalan boleh tanya kita di webinar dan saya akan kongsikan kongsikan pautan ke webinar juga supaya cikgu boleh tonton balik. Jadi tak rush sangatlah, okey? Dia tak rush sangat, cikgu boleh ambil masa, siapkan quiz yang kedua, lepas tu kita buat kesimpulan. Lepas tu kita terangkan apakah langkah yang seterusnya bagi semua cikgu. Okey, sekarang boleh siapkan quiz yang kedua. Yang pada masa yang sama, saya pun akan teruskan usaha saya untuk semak tugasan anda. Okey, yang ini hasil kerja Cikgu Zul. Cek yang saya boleh, Cikgu Nick. Okey, jadi yang ni cikgu Nick punya kot. No, cikgu Zul punya. Okey, cikgu Zul 11 smiley face 10. Cikgu Zul sudah handau dah. Okey, cikgu Zul sudah boleh dah. Okey, jadi di sini yang ni cikgu Nick punya. Huyo. Jom kita tengok hasil kerja cikgu Nick ya. Syabas betul. Ada animasi lagi. Okey. Jadi banyak cikgu yang kata okey je sekiranya anda buat pengajaran 3, 4, 5, 6 sendiri pada dengan masa anda sendirilah. Ada cikgu yang minta nak sambung sikit lagi pun boleh. Saya akan terangkan sahaja tapi tak akan buat cabaran bersama-sama lah. Tapi sekiranya anda mempunyai soalan nanti, boleh terus telegram saya. Saya akan jawab balik secepat mungkin lah. Okey. Okay.
Okey, jadi sedikit masa bagi cikgu siapkan kuis pengajaran 2. Selepas anda siapkan kuis pengajaran 2, boleh beritahu di ruangan chat juga ya. Okey, sudah dapat. Okey. Okey, Cikgu Suhaidi sudah siap kuis. Cikgu Jane pun sudah siap kuis yang kedua. Ingatan lagi ya, dapatkan markah 7 markah dan ke atas supaya anda akan dapat sijil nanti. Okey. Sementara itu saya boleh tunjuk juga di sini, ingatkan yang feature yang baru tadi, anda boleh semak keputusan anda di sini. Anda tekan semak keputusan, lepas tu di sini kita pun akan tengoklah semak keputusan anda di sini, dia akan load sikit. Yang portal ini dia akan dikemaskini setiap 15 minit. Okey, setiap 15 minit. Jadi sekarang sudah ada 337 orang di sistem 2.0 ini dah, termasuk anda. Okey. Jadi di sini anda boleh semak sekiranya markah anda sudah dapat tak? Sudah lulus bagi kuis tak? Boleh semak di sini ya. Boleh? Link Telegram saya boleh kongsikan semula sekejap lagi ya. Okey. Okey, sudah siap. Lepas tu, bagi pengajaran ketiga, saya akan buat satu rumusan yang sangat cepat dan ringkas lah. Lepas tu kita buat kesimpulan bagi pengajaran hari ini. Okey. Okey, bagi pengajaran ketiga, yang ni pengajaran ni sangat simple sahaja. Dia sangat senang sahaja kerana pengajaran ini pengajaran tentang music. Okey, music block. Music block. Yang ni music block ni macam ni. Okey. Dia punya practice dalam video pun sangat simple. Sangat simple, lagi senang daripada pengajaran 2. Yang ni kita playkan tone C, D, E. Boleh buat Do, Re, Mi, Fa, Sol. Jadi yang ini dia punya music block pun warna merah sahaja. Yang ini pengajaran yang ketiga. Akan mengajar anda macam mana nak guna music block. Okey. Dengan menggunakan buzzer. Jadi buzzer di sini dia kena disambung di luar lah seperti ini. Okey. Dan satu ingatan di sini, buzzer ni dia sambung ke pin kosong. Okey, sambung ke pin kosong. Dan fon telinga pun boleh digunakan untuk menghasilkan bunyi. Boleh pakai fon telinga dan sambung ke microbit. Sekiranya anda sudah ada papan microbit tu, sambung ke papan microbit dengan fon telinga. Nanti pun boleh menghasilkan bunyi melalui fon telinga. Okey, jadi mungkin saya boleh teruskan untuk membuat kesimpulan di sini. Ada sudah cikgu yang tertanya-tanya apakah yang langkah yang seterusnya. Okey. Nampaknya semua cikgu sudah siapkan. Saya nak tunjuk sedikit projek yang sangat menarik di sini dulu. Okey. Jadi sekiranya belum ada papan microbit pun boleh buat projek dengan simulasi. Jadi yang ini projek yang pertama yang sangat-sangat menarik. Yang ini 3, 2, 3 ada letupan. Okey, 3, 2, 3 ada letupan. Seperti tadi animasi yang dihasilkan daripada cikgu. Yang ini satu hasil kerja juga yang sangat menarik di sini. Okey, jadi selain animasi, kita pun boleh buat dengan pin
dengan pin di sini. Boleh tengok 012. Dia jalan, dia macam jalan dari pin 0, jalan ke pin 2, lepas tu dia balik lagi. Seperti ini. Saya tunjuk satu kali lagi ya. Mungkin anda sudah tertanya-tanya macam mana nak buat kod ini. Bolehlah cuba sendiri. Lepas tu mungkin kita akan bagi sampel kod juga di Telegram nanti ya. Bagi cikgu, jangan risau. Bagi status sijil tu, sijil akan hanya akan diberi selepas 10 pengajaran. Okey, selepas anda siapkan 10 pengajaran. Okey? Okey, yang seterusnya, yang ini projek yang sangat menarik. Yang ini lagu dia ialah Burung Kakak Tua. Lepas tu tambah lagi paparan LED dengan pin tu. Okey? Jom tengok. Okey. Jadi yang ini satu lagi projek yang sangat menarik. Okey. Jadi yang ini mungkin tahun depan lah, tahun depan sudah ada microbit, sudah ada papan microbit, boleh buat projek macam ni juga. Yang ini dengan LED boleh dengan bahan-bahan recyclable materials, boleh buatlah projek sebegini. Satu lagi contoh projek yang sangat menarik di sini. Dan ini, okay, yang ini semua contoh projek daripada murid. Okey. Okey, ada cikgu tanya kan? Ya, sekarang sampai pengajaran 2. Jadi, saya bagi pengajaran 3, 4, 5 dan 6. Cikgu habiskanlah dalam masa sendiri. Webinar yang seterusnya kita akan buat pengajaran 7, 8 dan 9 bersama-sama. Dan harap-haraplah kita boleh habiskan dalam masa yang tertentu yang diberi. Okey, lepas tu siapkan 10 pengajaran, siapkan 10 pengajaran dalam bulan ini, anda pun akan dapat sijil Future Skills for All. Okey. Seterusnya. Jadi sebagai satu kesimpulan nak buat pop quiz sikitlah. Nak buat pop quiz sekiranya nak semak pemahaman anda di sini. Okey. Jadi yang pertama ialah yang manakah simbol proses dalam carta alia? Simbol proses dalam carta alia. A atau B atau C? Okey, bolehlah kongsikan jawapan anda di ruangan chat supaya saya isikan jawapan anda di sini. Okey. Okey, jadi yang ini satu kesimpulan bagi pengajaran 1 dan 2. Jadi bagi pengajaran 1 dan 2 pun boleh jawab semua soalan di sini dah. Okey. Yang manakah simbol proses dalam carta alia? Bentuk bujur, bentuk segi empat ataupun arrow? Jadi bagi yang kata B. Yeay, betul. Okey, sekarang kita ada 5 soalan. Jadi tengoklah sekiranya kita boleh habiskan 5 soalan ini dengan betul atau tidak. Okey. Jadi soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua dia kata setiap liter mesti disambung ke pin GND. Adakah pernyataan ini betul?
Yang ini sangat penting. Nanti masa buat projek, kena pastikan Lita sambung ke GND juga. Sekiranya tidak, mungkin mungkin projek tu tidak lengkap ataupun dia tak dia tak tunjuk apa yang anda inginkan lah. Okey, jadi betul atau tidak? Betul atau salah? Setiap Lita mesti disambung ke pin GND. Okey, ada kata yang betul, ada yang kata yang ada yang kata yang salah. Okey, betul. Okey, syabas, syabas. Okey, soalan yang ketiga. Siti nak paparkan halus satu kali sahaja apabila mikrobi dihidupkan. Apakah blok atau cara yang harus digunakan? Apakah blok atau cara yang harus digunakan? Okey, satu kali sahaja. Nak guna blok forever ke atau nak guna blok on start ataupun nak guna digital write? Okey, jadi nak satu kali sahaja. Satu kali sahaja nak buat di blok biru forever atau nak buat di blok on start? A atau B atau C? Banyak yang kata C, on start. Bukan forever ke? On start ke? Okey, banyak yang kata C. Okey, C ya. Yeay, dapat dah. Okey, soalan yang keempat pula. Okey, Abu ingin memaparkan bentuk hati. Okey, jadi bentuk hati kecil, lepas tu bentuk hati besar. Kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar macam tu. Dalam blok forever. Jadi dia akan berulang kali lah, kecil, besar, kecil, besar. Jadi apakah blok atau cara yang boleh digunakan untuk memperlahankan paparan satu bentuk ke satu bentuk? Jadi yang ini nak perlahankan dia. Nak perlahankan paparan. Jadi bentuk hati lama-lama lepas tu baru bentuk hati besar. Bentuk hati kecil satu saat, bentuk hati besar satu saat. Mungkin tak lah perlahankan lagi dua saat. Kecil dua saat, besar dua saat. Yang manakah blok yang boleh memperlahankan kod? A ke B ke atau C? Okey, banyak yang kata A. A, 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 A. Okey. A. Yeay, sudah dapat. Soalan yang terakhir dah. Microbe boleh dipasang ke papan extension untuk menghasilkan project level up. Betul atau salah? Project level up betul atau salah? Maksudnya microbit boleh mungkin pasang dengan extension yang boleh gunakan pin yang berlainan. Yang bagi pin besar di microbit sekarang, dia ada pin 0, pin 1 dan pin 2 sahaja. Jadi 3 pin ini sahaja. Sekiranya mungkin dia ada pin-pin yang kecil di bawah tu, kita nak hasilkan project level up dengan papan extension. Bolehkah kita buat macam ni? Jika boleh, betul lah. Jika tak boleh, salah lah. Jadi, betul atau tidak? Banyak yang kata betul. Okey, banyak yang kata betul. Saya tekan betul ya. Ya, betul. Okey, betul. Yeay! Ya. Microbit ni memang dia sangat senang nak belajar seperti drag and drop. Seperti tadi cikgu-cikgu pun sudah boleh buat kod dengan senang. Drag and drop, lepas tu dia punya logic dapat, sudah dapat buat kod yang sangat menarik. Lepas tu jika nak level up pun boleh level up dengan senang lah. Kita buat extension atau kita nak buat dengan JavaScript, yang tu yang level up punya lah. Okey, jadi yang itulah kita cadangkan untuk menggunakan microbit sebagai mikro pengawal yang pertama untuk anak-anak murid kita untuk mempelajari pengaturcaraan. Okey, jadi sekiranya anda ingin mendapatkan
set microbit, anda boleh guna kod unit kita, kod diskaun kita, FS4A di Cytron.io. Okay, Cytron.io untuk mendapatkan 10% diskaun. Harga biasa dia ialah RM99. Selepas 10% diskaun, anda akan dapat RM88 satu box lah. Okay, sekiranya anda ingin beli daripada pembekal yang lain pun boleh. Okay. Okey, jadi apa yang sangat penting di sini ialah gunakan email yang sama. Email yang sama dan tepat bagi semua quiz dan semua urusan Future Skills for All. Supaya kita boleh semak anda punya progress dengan tepat juga. Jadi, langkah yang seterusnya. Okey, langkah yang seterusnya selepas webinar ini. Langkah yang seterusnya ialah habiskan, siapkan pengajaran, siapkan 10 pengajaran dalam masa anda. Jadi hari ini ialah sesi pertama. Sesi yang kedua kita akan fokus kepada pengajaran 7, 8 dan 9. Jadi cikgu boleh ambil masa sendiri, siapkan pengajaran 3, 4, 5 dan 6. Okey, siapkan 3, 4, 5 dan 6 dalam masa sendiri sebelum sesi yang kedua. Maksudnya sebelum minggu depan. Hari Selasa, siapkan pengajaran 3, 4, 5 dan 6 dalam masa sendiri. Okey? Seperti tadi sahaja, ikut dari atas ke bawah dan siapkan quiz. Okey, siapkan quiz sudah siaplah. Okey, lepas tu dalam bulan September ini siapkan 10 pengajaran. Selepas siapkan 10 pengajaran dengan 7 markah, sekurang-kurangnya 7 markah bagi setiap quiz, anda akan dapat sijil. Okey, anda akan dapat sijil. Lepas tu, yang kedua pula, langkah yang kedua ialah daftar untuk mendapat kelas salinan yang terbaharu. Okey, dapat untuk mendapatkan kelas salinan terbaharu. Macam mana anda dapatkan borang ini? Pergi ke laman Future Skills. Di laman utama ada satu banner daftar sekarang. Tekan daftar sekarang, anda akan dapat borang tersebut. Borang pendaftaran kelas salinan. Bagi projek perintis ini, cikgu ada beberapa kriteria bagi cikgu untuk capai lah. Yang pertama, dapatkan sijil Future Skills for All. Yang kedua, dapatkan kelas salinan. Yang ketiga, jemput anak-anak murid tahun 4 ke dalam kelas anda. Okey, saya ulang ya. Yang pertama, dapatkan sijil Future Skills for All. Macam mana nak dapat Future Skills for All punya sijil? Siapkan 10 pengajaran dengan sekurang-kurangnya 7 markah bagi setiap quiz. Okey, lepas tu langkah yang kedua, daftar untuk mendapatkan kelas salinan. Kelas salinan ini ialah kelas yang anda masuk tadi. Seperti kelas yang anda masuk tadi akan dapat semua link kepada semua pengajaran. Okey, dapat daftar untuk mendapatkan kelas salinan. Kelas salinan akan diberi dan dijemput kepada ke email yang anda daftar tu sebelum sesi yang kedua nanti. Okey, sebelum sesi yang kedua nanti. Lepas tu, langkah yang terakhir ialah jemput murid tahun 4 ke dalam kelas anda. Yang langkah yang tertiga ini akan diterangkan di sesi yang kedua. Okey, akan diterangkan di sesi yang kedua. Jadi, bagi masa sekarang, masuk ke Telegram kita. Masuk ke Telegram kita supaya saya boleh postkan rumusan di sana juga dan seberang pertanyaan boleh tanya di sana juga. Okey? Jadi, yang ini langkah-langkah yang seterusnya. Okey, sudah masuk ke Telegram kita. Sekarang saya pun boleh kongsikan borang maklum balas bagi sesi pagi ini. Okey. Jadi jadual webinar. Hari ini sesi pertama sudah siap. Sesi yang kedua, minggu depan hari Selasa pukul 10 pagi. Okey. Lepas tu kita ada masa pejabat lagi. Nanti petang, hari ini petang juga. Okey, hari ini petang pukul 3 ada
masa pejabat. Hari Khamis minggu ini pun ada masa pejabat. Datanglah untuk tanya soalan ke atau ada apa soalan ke, bolehlah datang. Okey? Okey. Lepas tu, ya ini borang maklum balas di sini. Jadi isi borang maklum balas di sini sebagai tanda kehadiran. Ya ini webinar dalam talian ini kita akan buka lah sepanjang bulan September ini. Maksudnya video ini akan dirakam, lepas tu kita akan kongsikan kepada rakan-rakan cikgu yang belum dapat ikuti pagi ini. Kita akan buka untuk mendaftar kehadiran sepanjang September juga. Okey? Jadi asalkan anda sudah tonton, anda boleh daftar kehadiran, kita akan uruskan SPLKPM anda dengan GPN. Lepas tu, jadi goal anda adalah di sini. Okey? Goal anda adalah di sini, siapkan pengajaran, dapat sijil, daftar kelas, jemput murid. Okey. Okey, ada soalan di sini, dia kata perlu daftar lagi sekali ke jika sebelum ni dah daftar kelas salinan semasa webinar sebelum ni? Okey. Sekiranya anda sudah daftar kelas salinan sebelum webinar ini, kena daftar sekali juga. Kerana yang sebelum webinar ini, sebelum sistem 2.0 ini ialah sistem 1.0. Sistem 1.0 tu quiz dalam Google Classroom. Quiz dalam Google Classroom tu dia nanti akan bebankan kerja cikgu lah. Jadi sistem 2.0 ni dia akan senangkan kerja cikgu. Okey? Jadi daftar sekali lagi, lepas tu akan dapatkan kelas baru yang ada pautan-pautan ke pengajaran masing-masing. Yes, Cikgu Ekma bagi daftar kelas. Anda kena daftar sebelum sesi yang kedua. Yes, jadi selepas webinar ini dalam masa anda siapkan pengajaran 1 ke 6. Siapkan pengajaran 1 ke 6 dalam masa anda sebelum sesi yang kedua dan daftar kelas salinan sebelum sesi yang kedua juga. Okey? Okey, cikgu, ada cikgu yang tanya macam mana nak jemput cikgu bagi latihan di sekolah. Jadi sekiranya nak jemput kita untuk pergi ke sekolah anda, kita boleh bincangkan lagi lah, tapi mungkin tak akan berlaku secepat mungkin lah kerana situasi sekarang juga ya. Okey, jadi langkah yang seterusnya ialah siapkan pengajaran 1 ke 6 dan daftar kelas salinan anda sebelum sesi yang kedua, iaitu sebelum minggu depan. Minggu depan hari Selasa kita akan sambungkan pengajaran 7, 8, 9. Dan ajar anda macam mana nak gunakan kelas salinan anda. Jadi anda mesti daftar untuk mendapatkan kelas sebelum ini. Sebelum itu. Okey, link Telegram. Boleh saya kongsikan sekarang. Okey, ada apa-apa pertanyaan boleh tanya di ruangan chat ya. Jadi yang ini borang maklum balas hari ini juga. Okay, saya nak kongsikan link. Izinkan saya stop sharing screen dan share screen satu kali lagi supaya dapatkan. Okay. Okay, sekarang saya akan kongsikan pautan ke Telegram di ruangan chat juga. Okey.
Oh, dan Telegram pun boleh dapat di sini ya. Future skills. Okey, ada apa-apa soalan boleh tinggalkan soalan anda di ruangan chat. Saya akan berada di sini hingga pukul 12. Okey, dan also borang maklum balas. Ya, boleh je. Daftar boleh guna email sendiri tak? Okey, bagi semua urusan Future Skills for All, kita memang nak cadangkan anda untuk menggunakan MOE-DL supaya tidak ada masalah nanti. Bagi classroom juga gunakanlah MOE-DL. Okey. Lepas tu sekarang saya akan kongsikan link maklum balas pula. Okey, jadi maksud bilangan salinan kelas tu maksudnya ada dua cara. Yang ini ikut kehendakan cikgu ya. Tapi kita cadangkan supaya cikgu masukkan semua tahun 4 punya murid ke dalam kelas yang sama. Kerana maksimum kapasiti bagi satu kelas ialah 1,000 orang murid. Supaya cikgu tidak perlu buat kerja yang sama berulang kali lah. Okey, jadi boleh minta satu kelas bagi satu tahun pun boleh. Jadi sekiranya cikgu memang nak asingkan ikut kelas murid pun boleh. Tapi cikgu kena ulangkan kerja yang samalah bagi kelas-kelas yang berlainan. Okey? Jadi bilangan salinan kelas tu kita cadangkan satu atau dua kelas per sekolah. Sekiranya anda ingin buat salinan kelas bagi ikuti kelas yang sudah tersedia di sekolah anda, boleh juga tapi nanti kena banyak kerja sikit lah. Okay? Okay, jadi yang ini bilangan salinan kelas ni nak minta satu kelas atau dua kelas atau tiga kelas. Okay, ikut kehendak anda. Tapi di sini kita cadangkan supaya anda dapatkan satu atau dua. Supaya tidak ada kerja yang berulang-ulang. Kerana nanti sudah dapat kelas, anda kena postkan semua material dan postkan semua material sahajalah. Okey, kena postkan semua material. Sekiranya anda minta 5 kelas, anda kena buat kerja yang sama 5 kali. Okey. Satu kelas maksimum boleh masuk 1,000 orang murid. Jadi bolehlah buat satu tahun satu kelas pun boleh. Okey, di sini pula saya guru baru tiada MOE. Okey, sekiranya memang belum ada MOE, boleh minta daripada admin sekolah ya, boleh minta daripada admin sekolah, tapi sekiranya belum dapat lagi sebelum sesi yang kedua, bolehlah isi Gmail anda mungkin tidak dapat kerana Google Classroom ni nanti dia ada masalah sikit. Jadi memang kena MOE-JL punya email lah. Bagi cikgu lagi. Okey, soalan di sini. Link direct ke okey. Bagi SPLKPM ni kita akan dapatkan kehadiran anda dari borang maklum balas. Lepas tu kita akan proseskan, kita akan uruskan dengan JPN. Okey? Uh,
Okey. Bolehlah tinggalkan pertanyaan anda di ruangan chat ya. Nanti pukul 3 saya akan buat office hour lagi. Sekiranya anda ada soalan, bolehlah datang ke office hour. Jadi langkah yang seterusnya bagi anda ialah yang pertama, siapkan pengajaran 1 hingga 6. Siapkan quiz mereka, siapkan pengajaran 1 ke 6 termasuk quiz dia. Okey, termasuk quiz dia, dapatkan 7 markah, sekurang-kurangnya 7 markah. Lepas tu daftar untuk kelas salinan sebelum sesi yang kedua. Okey, sebelum sesi yang kedua minggu depan. Okey, ada soalan di sini, boleh edit balik tak senarai salinan kelas tu. Sekarang kita tidak buka supaya anda boleh edit apa yang cikgu boleh buat. Cikgu PM saya lah, saya tolong ubah suaikan. Okey, soalan yang sangat penting, sangat bagus di sini. Jika tahun depan terdapat pertukaran guru mengajar, jadi perlu saya daftar baru kelas untuk dapat soalan. Okey, jadi bagi Google Classroom tu kan, anda boleh daftarkan dulu, dapatkan kelas dulu, jemput murid dulu. Lepas tu jika tahun depan tukar cikgu, bolehlah jemput cikgu itu sebagai co-teacher dalam Google Classroom tersebut. Okey, tiada masalah. Okey, dan sekiranya tiada masalah dan tiada soalan dah, saya pun akan habiskan end broadcast saya pada pagi ini. Dan saya memang nak minta maaf, tadi ada teknikal punya masalah teknikal sedikit. Dan terima kasih banyak kerana anda sudi meluangkan masa pada pagi ini dan sudi memang memastikan sumber Future Skills ini boleh dibawa manfaat kepada murid-murid dan cikgu-cikgu di Malaysia di sini. Okey. Okey, jadi sekiranya PM di Telegram. Ya, sekiranya ada masalah boleh PM saya di Telegram. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada pagi ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak dan saya akan end broadcast saya di sinilah. Ingatkan nak isi borang maklum balas dan jumpa lagi di Telegram lah. Okey. Jumpa lagi minggu depan juga. Bye-bye semua. Jumpa lagi.